Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'd. Yang berhormat Datuk Muhammad Ammar bin Abdullah, Timbalan Menteri Besar Negeri Kelantan. Yang berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan. Yang berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan. Yang berhormat Ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang Berusaha Penyeludun dan Parlimen, Ketua-ketua Jabatan dan Agensi Kerajaan Negeri Kelantan, Yang Amat Berusaha Haji Ustaz Haji Zulkarnain bin Hassan, Pengarah Yayasan Amanah Tok Kenali, yang mewakili penganjur Forum Hijratul Rasul pada kali ini, yang dimuliakan barisan panelis yang didemoratakan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Hassan bin Mahmud, Timbalan Esko Kerajaan Negeri Kelantan, dan tidak lupa juga kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Ridwan T. bin Abdullah, Pensyarah Fakulti Pengajian Umum dan Pendidikan Lanjutan Universiti Sultan Zainal Abidin, Yang Berusaha Dr. Mahmud Zuhdi bin Marsuki, Rektor College Universiti Islam Zulkifli Mahmud, Yang Berusaha Dr. Ahmad Jailani bin Abdul Ghani, yang merupakan peguam syar'i dan sivil, tuan-tuan guru, para asatizah, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yang pertamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul untuk sama-sama berkongsi maklumat di dalam Forum Hijratul Rasul Malaysia Baru di mana ke Islam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh itu bagi memulakan majlis forum kita pada malam ini, saya selaku pengerusi umum dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Ammar bin Abdullah, Timbalan Menteri Besar Negeri Kelantan, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program ataupun forum Hijratul Rasul pada malam ini. Dijemput dan dipersilakan. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbishrahli sadri wasilli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hormati perusi majlis, yang berhormat ahli-ahli majlis mesyuarat kerajaan, yang berhormat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, yang berhormat ahli-ahli Parlimen, yang berhormat Dato' Hassan bin Mahmud, pengerusi BBC ataupun Kelab Penyokong Kerajaan, yang juga moderator forum pada malam ini, ahli-ahli panel yang diraikan, ada tiga orang semua semana yang disebut oleh pengerusi tadi, yang amat berusaha Ustaz Zulkarnain sebagai pengarah yayasan ataupun tabung amanah untuk kenali semua yang hadir pada malam ini.
Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam satu program yang besar dan menarik, iaitu forum dengan tajuk yang menepati dengan suasana dan juga keadaan semasa. Saya bagi pihak kerajaan negeri mengucapkan tahniah kepada penganjur, beberapa agensi yang terlibat dalam menganjurkan forum ini, dan juga mengalu-alukan kehadiran ahli-ahli panel yang mari daripada Kuala Lumpur, mari daripada Terengganu, Penang, berhimpun di tempat kita untuk berkongsi pandangan dan juga maklumat tentang isu yang menjadi topik kita pada hari ini. Seperti mana yang kita ketahui, lepas daripada pilihan raya baru-baru ini berlaku satu perubahan senario yang besar dalam konteks politik negara. Suatu perubahan yang diharapkan tetapi di luar jangkaan berlaku. Orang memang mengharapkan perubahan, tetapi perubahan itu berlaku di luar daripada jangkaan semua pihak yang ada. Dan kesan daripada itu, kita melihat berlaku satu suasana ataupun kalau kita boleh guna bahasa pergolakan. Pergolakan daripada sudut politik, daripada sudut sosial, dari sudut agama dan juga daripada sudut ekonomi berlaku. Dan apa yang menjadi concern keprihatinan kita terutama di Kelantan ini ialah pergolakan-pergolakan yang menyentuh tentang kedudukan agama dan juga masa depan Islam dan umat Islam di negara yang kita cintai ini. Jadi itulah boleh jadi tujuan utama daripada perbincangan forum kita pada malam ini, untuk melihat senario yang berlaku, memberikan penilaian dan menjangka kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku pada masa akan datang. Dan pada pandangan peribadi saya, tidak pernah kita ni berada dalam satu persimpangan dan juga suasana yang begitu membimbangkan seperti apa yang kita hadapi pada hari ini. Cuma kadang-kadang dalam politik ni kita tidak boleh nak royak banyak. Dalam politik ni bukan semua benda kita boleh sebut dan tidak semua benda kita boleh huraikan. Tetapi dari sudut pandangan politik ada kebimbangan. Kebimbangan kepada masa depan. Dan inilah antara sebab yang menjadi latar belakang kepada pendirian dan juga sikap kita dalam konteks politik. Kalau kita boleh sebut secara terang pada malam ini, Patipah. Patipah ni kenapa pendirian-pendirian dia menimbulkan persoalan kepada orang ramai sebelum daripada pilihan raya dan juga selepas daripada pilihan raya, ialah kerana latar belakang-latar belakang dan kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku. Tetapi keadaan ini tidak ramai yang memahami suasana dan kemungkinan ini. Maka sebab tu banyak orang mempertikaikan pendirian politik Parti Islam se-Malaysia sebelum pilihan raya dan juga selepas pilihan raya. Tetapi kalau kita memahami latar belakang ini dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku, kita akan dapat memahami dengan jelas dan kita akan melihat kebijaksanaan keputusan dan juga pendirian yang dibuat oleh Parti Islam se-Malaysia PAS sebelum pada pilihan raya dan juga selepas daripada pilihan raya. Sebagai sebuah parti Islam dari Kelantan ini, kita letak dasar membangun bersama Islam. Fokus ataupun keutamaan kita yang besar ialah Islam. Sebab itu setiap keputusan dan setiap tindakan-tindakan yang kita buat, kita meletakkan maslahah agama di hadapan. Walaupun kita ni sebagai sebuah parti politik, kadang-kadang kita terpaksa mengorbankan. Kita mengorbankan kepentingan politik. Kita terpaksa mengorbankan kepentingan politik kerana nak jaga maslahat agama. Parti yang tidak berasas kepada Islam, dia meletakkan kepentingan politik. Sebab tu dia tidak peduli apa yang akan berlaku kepada agama, apa yang akan berlaku kepada bangsa dia, kepada masyarakat dia, kerana bagi dia kepentingan politik. Maksud kepentingan politik ini ialah kuasa. Kerana biasanya dari pemikiran politik sekular, bila kita bermain politik,
kita terlibat dalam politik, apa yang kita nak ialah kuasa. Tu ya target yang paling utama. Untuk mencapai kuasa ni, kita dia tidak peduli apa yang berlaku, apa yang terpaksa ditepuhi, dan juga nilai-nilai yang terpaksa dikorbankan. Itu beza politik sekular dengan politik Islam. Dalam konteks kita politik Islam ni, kita letak kepentingan agama. Kepentingan agama tu lebih besar daripada kejayaan politik yang bersifat sementara. Dan kita bergerak pun dia ada batas, ada tara antara betul salah, baik buruk, benar dan batil. Ini perbezaan. Dan banyak masyarakat, kebanyakan kita tidak faham aspek ini. Maka sebab itulah kita ada setengah orang itu mengkritik dan menyerang pendirian politik parti Islam ini kerana dia tidak faham. Dia tidak faham. Jadi itu asas yang paling utama. Dari ini apa yang dibimbangi dan apa yang menjadi perhitungan parti Islam Malaysia ni nampak tubik dah. Nampak tubik. Itu yang paling penting. Jadi itulah yang kita harap insya-Allah melalui forum ini masyarakat di Kelantan terutamanya dan juga di seluruh negara boleh memahami realiti ini dan kemudian membetulkan pendirian politik kita terutamanya supaya masa depan Islam terjamin. Ya, kalau saya boleh sebut kok baru ni kenyataan menteri yang baru ni Waita Murti nama dia tu, menteri di jabatan dan menteri, iaitu pendirian untuk sign ratifikasi IECRD rasa. Ini sebagai contoh yang besar. Dan ini kalau kita faham, ancaman yang paling besar kepada kedudukan Islam di Malaysia, kedudukan bangsa Melayu, kedudukan raja-raja, tapi yang lebih besarnya kedudukan Islam. Kalau kerajaan Malaysia saing hok ni, habis belaka apa yang dipertahankan selama ini dalam politik negara, iaitulah kedudukan Islam, kedudukan raja-raja, kedudukan bangsa, kedudukan bahasa Melayu, semua ni akan jadi habis. Tak ada apa satu dah di Malaysia. Dan ini termaktub dalam manifesto Pakatan Harapan sebelum pilihan raya baru-baru ni. Jadi ini ramai di kalangan kita tidak tahu benda ni. Mungkin ahli panel kita boleh sebut pada malam ini. Saya pun tidak nak sebut satu persatu. Tapi itu antara benda yang besar yang akan berlaku dalam tanah air kita ni kerana kesilapan kita dalam pilihan raya baru-baru ni. Seperti mana kata, bukan salah ibu mengandung tapi salah tangan memangkah undi. Itu masalah dia. Masalah besar kita. Dan kita balik pada asas kita. Kita di Kelantan, kita letak dasar membangun bersama Islam. Kerana apa? Kerana seperti mana yang kita ketahui, matlamat kita sebagai orang Islam. Kita orang Islam ni Tuhan buat kita ni sebagai khalifatullah fil ard, sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Jadi khalifah sebagai khalifah Tuhan, tanggungjawab kita ialah untuk mentadbir alam ini sesuai dengan kehendak agama. Maka sebab itulah gagasan Al-Quran dan Sunnah itulah yang sentiasa menjadi rujukan kepada kita dalam tindakan-tindakan dan juga perancangan-perancangan kita. Daripada politik, pentadbiran dan sebagainya, kita letak situ dulu sebagai asas. Jadi kita harap insya-Allah forum ini boleh membuka minda kita dan boleh menambahkan maklumat-maklumat kita dan boleh mencetuskan kesedaran masyarakat terhadap isu sebenar yang dihadapi. Kita ni banyak kecek benda-benda khotik. Orang lain kecek benda besar. Ini kelemahan kita bangsa Melayu. Menteri kita bercakap tentang warna kasut, tentang warna stoking. Orang lain bercakap tentang bantuan 23 juta kepada sekolah. Kita baru duduk geger hak kasut dengan stoking. Orang lain beri duit dah 23 juta kepada sekolah rendah jenis kebangsaan Cina. Jadi beza tu kalau kita tengok. Perbezaan cara fokus dan juga prioriti yang diletakkan antara kita orang Melayu yang beragama Islam dengan orang yang bukan Melayu. Nilai politik
matlamat politik kita. Kita banyak kecek benda-benda tak tahulah ke mana. Setakat hari ini tak ada lagi statement daripada menteri-menteri di pusat yang menyatakan pendirian kerajaan untuk mempertahankan agama, mengukuhkan penghayatan agama, mempertikatkan pendidikan agama di dalam tanah air kita. Tak ada kita dengar. Ha, ini sebagai contoh. Jadi ini kebimbangan besar kepada kita. Maka sebab itulah kita di Kelantan ini kita amat prihatin dengan perkara seperti ini. Dan sekali lagi saya mengulangi, pihak kerajaan menyambut baik program-program yang seperti ini, dan mudah-mudahan insyaAllah karena ahli panel pun ada belakang tu, siapa saat ini boleh-boleh tunggu ya. Jadi semua ada ni, saya insyaAllah malam ni kita dapat berkongsi maklumat dan pengalaman pengalaman daripada ahli panel kita, dan mungkin ada sesi soal jawab selepas pada ini, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh manfaatkan. Terakhir sekali saya nak sebut apa yang kita dapat pada malam ini, yang pentinglah untuk kita sebarkan kepada masyarakat, bukan hanya untuk diri kita tapi disebarkan kepada seluruh masyarakat supaya boleh membuka minda dan juga pendirian mereka dalam menentukan corak kehidupan pada masa yang akan datang. Saya rasa setakat itulah yang saya boleh sebut pada malam ini. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada kita semua. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ahli panel dan juga pihak penganjur yang telah mencetuskan idea dan melaksanakan program kita pada malam ini. Aku lukau lihada wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi, dan seterusnya meresmikan program kita pada malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk forum kita pada malam ini ialah Hijratul Rasul, Malaysia Baru di mana ke Islam. Sebelum saya menyerahkan mikrofon ini kepada Yang Berhormat Datuk Haji Hassan Mahmud sebagai moderator, maka sukalah saya berkongsi dengan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Hijratul Rasul yang berlaku telah melakarkan sejarah baru di dalam Islam, yang mana Islam nampak gagah dan hebat. Dan di dalam semua hubungan diplomatik dengan bukan Islam, Islam telah mencapai kejayaan. Perjuangan yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa berada di Mekah demi untuk memertabatkan Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan menolak sebarang bentuk tawaran yang diberikan oleh orang kafir Mekah, sama ada berbentuk harta, pangkat dan kedudukan. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan Islam matlamat yang paling utama untuk dicapai. Berbeza dengan suasana pada hari ini. Walaupun rahmatan lil alamin, setelah mana dibolok harta, dibolok pangkat, tetapi Islam menjadi mangsa keadaan. Dan untuk mengetahui perjalanan ataupun maklumat seterusnya berkenaan dengan forum kita pada malam ini, maka saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Datuk Haji Hassan Mahmud untuk memoderatorkan program kita pada malam ini. Dijemput dan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahil qail. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang dihormati pengerusi majlis, Yang Berhormat Datuk Muhammad Amar Abdullah Timbalan Menteri Besar,
Yang dihormati, lagi diraikan tetamu-tetamu ahli panel pada malam ini. Yang pertama, Dr. Zuhdi Marzuki, ya, pengkhususan PhD dalam bidang falsafah. Yang kedua, yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Ridwanti Abdullah, pengkhususan PhD-nya dalam bidang sains politik, yang merupakan naib yang dipertua Perkim Kebangsaan. Naib yang pertua, di mana yang dipertuanya Datuk Dr. Mahathir, abah dia. Jadi malam ni sedap. Kita harap dia tiba abah dia malam ni. Yang ketiga, Dr. Ahmad Jailani. Dan berbahagia Dr. Ahmad Jailani, PhD pengkhususan dalam bidang undang-undang syariah dan sivil. Tajuk forum kita pada malam ini iaitu Hijrah Rasul, Malaysia Baru, di mana Islamnya. Jadi sebelum kita membincang Malaysia Baru di mana Islamnya, marilah kita melihat sedikit sebanyak sejarah Kelantan kita. Kelantan kita sebelum 1909, perundangan syariah berjalan di negeri Kelantan. Tetapi selepas Perjanjian Bangkok 1909, di mana Kelantan yang sebelumnya berada di bawah naungan Siap telah beralih kepada ke bawah naungan Inggeris. Hasil daripada Perjanjian Bangkok ini, Kelantan menerima kesan yang sangat buruk dari segi politik, dari segi sosial, dari segi agamanya. Di mana selepas 1909, apabila Inggeris ya menjajah Kelantan ini, maka kuasa raja-raja Melayu, Raja Kelantan pada masa itu sungguh terhad. Yang sebelumnya raja-raja boleh melaksanakan hukum hudud, hukum syariah, tetapi setelah Inggeris menjajah, maka Kelantan tidak dapat melaksanakan perundangan syariah. Perubahan daripada naungan Siam kepada naungan Inggeris ini, di mana almarhum Tok Kenali pernah menyebut bahawa untuk satu pusingan sahaja. Selepas itu kita banyakkan soalan, lepas itu kita minta penggulungan daripada panel kita insya-Allah. Jadi panel yang pertama insya-Allah, majlis dengan segala hormat yang menyebut, yang berbahagia Dr. Muhammad Zuhdi Marzuki, Rektor KUIZM, ya.
soalan yang diajukan kepadanya ialah apakah isu-isu kedudukan Islam ya, di Malaysia sekarang ini setelah Malaysia berada di bawah Malaysia Baharu. Jadi dengan segala hormatnya, yang berbahagia Dr. Mazudi dijemput untuk mengulas tajuk ini. Kita minta mari sini biar lebih semangat sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Yang dihormati Datuk Ustaz Hassan Mahmud selaku moderator pengelola program pada malam ini, rakan-rakan ahli panel Dr. Ridwan T. Abdullah dan juga Dr. Ahmad Jalani Abdul Ghani, yang dihormati ayahanda Tuan Guru Nek Razi Nek Mat, para ulama, pimpinan-pimpinan masyarakat muslimin muslimat yang dihormati dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, sebelum kita melihat isu-isu penting berkaitan dengan slogan ataupun Kerajaan Malaysia Baru yang dipopularkan selepas Pakatan Harapan berjaya untuk menawan Putrajaya, kita perlulah menyedari bahawa Islam dan umat Islam sentiasa terdedah dengan ancaman dan perancangan musuh-musuh untuk melemahkan umat Islam, bahkan berusaha untuk mengeluarkan umat Islam daripada pegangan agama dia. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَلَا يَذَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا. Maksudnya, dan orang-orang kafir yang memusuhi kamu wahai umat Islam, mereka tidak akan sekali-kali berhenti daripada memerangi kamu sehinggalah mereka berjaya mengeluarkan kamu daripada Islam sedaya yang mereka mampu. Dan di antara orang-orang kafir yang kuat pemusuhannya dan berusaha untuk memerangi umat Islam ini sepanjang masa ialah Al-Yahudu wa Nasara, sebagaimana disebut dalam ayat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walan tardha 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak sekali-kali Yahudi dan Nasrani redha terhadap kamu wahai Muhammad dan umat Islam keseluruhannya sehinggalah kamu mengikut agama mereka. Ayat-ayat ini menggambarkan kepada kita bahawa umat Islam sentiasa terdedah di sepanjang zaman, di semua tempat, dengan perancangan-perancangan musuh yang begitu licik untuk melemahkan pegangan
dan juga kekuasaan umat Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perancangan musuh terhadap umat Islam ini, ia bermula dengan merongkaikan sendi-sendi ilmu Islam, dasar-dasar keilmuan. Ia bermula dengan melakukan usaha untuk mengelirukan dan merongkai asas-asas ilmu Islam. Umpamanya tafsiran Al-Quran mengikut cita rasa mereka, menggunakan kaedah-kaedah yang sebenarnya tidak digunakan oleh para ulama muktabar, menyebabkan mereka menafsirkan Al-Quran dengan cara yang salah, membawa maksud yang salah. Ini di antara pendekatan-pendekatan yang dibuat, antaranya oleh seorang yang bernama Muhammad Arkun, awal kurun ke-20. Daripada situlah lahirnya golongan yang menafsirkan Al-Quran secara liberal, sehingga lahir pandangan-pandangan yang jauh tersasar daripada prinsip-prinsip Islam yang sebenar. Umpamanya, ada di antara mereka yang menyatakan semua agama ini masuk syurga. Semua agama masuk syurga. Mereka menggunakan hujah berdasarkan kepada tafsiran yang salah terhadap ayat Al-Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana orang-orang beriman. Sesungguhnya orang-orang beriman golongan Yahudi, Nasrani, Sabiin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan melakukan amal-amal kebaikan, amal soleh, mereka akan mendapat pahala di sisi Allah di hari akhirat kelak, perlepasan daripada api neraka. Ayat seperti ini digunakan untuk mengelirukan umat Islam dengan menggunakan pendekatan confuse and rule, mengelirukan umat Islam kemudian menguasai mereka. Seterusnya, musuh-musuh Islam setelah berjaya untuk memporak-perandakan sendi-sendi keilmuan Islam, mereka melangkah setapak ke hadapan untuk membudayakan pula amalan-amalan mereka yang jauh bertentangan dengan prinsip dasar pegangan umat Islam. Umpamanya, suatu bentuk yang disebut normalisasi dosa. Dosa ini dibiasakan, dianggap biasa. Sedangkan kita maklum, walaupun disebut dosa kecil, apatah lagi dosa besar, kita perlu dan wajib menghindarkannya walaupun dosa kecil. Kerana mungkin di sebalik dosa kecil itulah terdapatnya kemurkaan Allah. Sama ada dosa kecil atau dosa besar, perlu dihindarkan. Tetapi ada usaha untuk menganggap dosa kecil tak apa, biasa. Disebut membiasakan dosa, normalisasi dosa. Sebagaimana yang kita lihat sekarang. Umpamanya isu Arab yang kita semua maklum, Ummul Khabais, ibu
tipu segala maksiat, dosa arak ni. Tetapi ia dianggap sebagai biasa apabila dipestakan. Bukan minum arak biasa, dipestakan, ada pesta. Timbul konsep dosa peribadi dan dosa awam, ruang peribadi dan ruang awam, iaitu untuk menormalisasikan dosa, menjadikan umat Islam tidak lagi peka dengan apa yang berlaku. Dan yang terakhir, kemuncaknya ialah merombak dan merongkaikan sendi-sendi politik kedudukan Islam memerintah. Kuasa-kuasa politik yang ada pada umat Islam yang bertujuan untuk menjaga agama dalam konteks negara kita ialah seperti Raja-Raja Melayu, institusi Raja-Raja Melayu, Majlis Fatwa, institusi para ulama, NGO-NGO Islam. Ini di antara dia. Sebagaimana yang kita maklum, perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang tua yang terlebih dahulu daripada kita, khususnya sewaktu PAS ditubuhkan di peringkat awal, sebelumnya kumpulan-kumpulan Islam seperti Hizbul Muslimin, salah satu kejayaan mereka ialah mereka berjaya memasukkan dalam perlembagaan persekutuan, iaitu perkara tiga, Islam adalah agama persekutuan. Kalau berdasarkan kepada perkataan ini, Islam adalah agama persekutuan, bermaksud Islam adalah agama Malaysia. Dasar yang membentuk Malaysia. Ini perjuangan yang dilakukan oleh antaranya Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, pimpinan-pimpinan PAS terdahulu, menghantar memorandum kepada Suruhanjaya RED dan berjaya masukkan dalam perkara tiga. Perkara yang paling tinggi sekali. Perkara yang pertama tentang nama Malaysia, tentang keanggotaan Malaysia. Perkara yang ketiga, lebih dahulu, lebih tinggi daripada Majlis Raja-Raja, Perdana Menteri, Islam adalah agama persekutuan. Islam adalah agama negara. Ia bermaksud negara ini berdasarkan Islam. Itu makna perkataan dia. Tetapi pada waktu itu pimpinan-pimpinan UMNO, mereka tidak senang apabila perkataan itu menyebut Islam adalah agama persekutuan. Lalu mereka memberikan tafsiran-tafsiran yang berbeza daripada makna yang sebenar. Timbullah maksud Islam sebagai agama persekutuan adalah agama rasmi disebut. Sedangkan agama rasmi tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam perlembagaan persekutuan. Perkataan agama rasmi tak ada. Timbul pula tafsiran Islam adalah agama upacara, pun tak ada dalam perlembagaan. Tetapi pimpinan-pimpinan UMNO, mereka berjaya menjadikan ini tafsiran yang diterima, dibawa ke parlimen dan mempengaruhi keputusan hakim-hakim, sehinggalah tafsiran Islam agama persekutuan itu dianggap sebagai agama rasmi, bukan tafsiran sepatutnya. Inilah yang PAS perjuangkan, termasuk antaranya amanat Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang yang ada sentuh tentang perlembagaan persekutuan. Supaya perlembagaan persekutuan, perkara Islam sebagai agama negara itu ditafsirkan dengan sebenarnya. Dan Alhamdulillah, walaupun dulu pimpinan-pimpinan UMNO sebelum dia hilang kuasa ni, mereka
tak terima konsep negara Islam, tak terima konsep agama ataupun agama Islam sebagai dasar negara. Tetapi selepas PAS perjuangkan begitu lama, pada tahun 2007, apabila Tun Abdullah Ahmad Badawi ditanya, apakah maksud Islam agama negara, bermaksud Islam sebagai dasar, sebagai agama kepada negara Malaysia? Dia menjawab, ya. Kemudian tahun 2011, Menteri Jabatan Perdana Menteri ditanya perkara yang sama. Apakah maksud Islam agama persekutuan itu bermakna Islam dasar negara? Dia jawab, ya. Maka apa yang kita perjuangkan, sekurang-kurangnya dari segi tafsiran, menjadikan Islam itu berdaulat, termaktub dalam perlembagaan. Ini di antara yang diperjuangkan oleh orang-orang terdahulu dan kita perjuangkan. Cuma menunggu pengisian dia. Apakah mak pengisian kepada Islam sebagai agama negara? Kita berjuang dengan antaranya pelaksanaan hukum syariah. Itu di antara yang kita perjuangkan, konsisten, istiqamah. Sehinggalah perkara ini cukup membimbangkan, terutama golongan-golongan yang tidak mahu Islam ini duduk berdaulat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ia bermula apabila umat Islam dengan mudah diperkotak-katikkan. Walaupun mereka ramai, umat Islam ramai di negara ini, tetapi kuasa politik umat Islam tidak boleh menentukan. Apabila mereka melaksanakan konsep ataupun pendekatan pecah perintah, pecah dan perintah, yang membawa kepada kemenangan Pakatan Harapan, di antara parti yang besar sebelum calon-calon bebas ataupun wakil rakyat bebas melompat kepada PKR, parti yang besar ialah DAP. Kemudian diperakui oleh seorang pemimpin kepada suatu agensi di Amerika, iaitulah International Republican Institute, IRI. International Republican Institute ini adalah milik parti Republican. Dia ada dua parti besar, satu Republican, satu Demokrat. Demokrat pun ada juga, National Democrat Institute, NDI. Masing-masing ada agensi yang bertujuan untuk melebarkan agenda mereka. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Ian Buchanan, iaitu Tentera Tuhan, The Armies of God. Ian Buchanan sudah masuk Islam. Tentera Tuhan, satu kajian tentang militant Christian, Christian pengganas. Dia sebut di antara perkembangan penting wujudnya golongan Christian Evangelist. Siapa Christian Evangelist ni? Christian Evangelist ini ialah satu bentuk Christian. Sebagaimana yang kita maklum, sebelum ini mazhab Christian, terutama Protestan, mazhab Protestan ini datang kemudian. Mereka mahu memisahkan politik dengan agama. Kristian dan politik dipisahkan. Ini ajaran Kristian yang datang kemudian. Tetapi pada tahun 1830,
timbul suatu kesedaran di kalangan golongan Kristian ini. Dia kata kalau Kristian mahu memerintah dunia dan mereka percaya di akhir zaman Kristian akan membentuk suatu empayar suci Kristian yang besar, maka politik tak boleh dipisahkan dengan Kristian. Mesti disatukan. Inilah kumpulan evangelis. Evangelical Christian. Kumpulan yang cuba untuk menyatukan semula agenda politik dengan agenda agama mereka. Tak boleh dipisahkan. Ia bermula sekitar 1800 dan banyak mempengaruhi dasar-dasar luar negara Amerika. Yang terbaru, tahun lepas, ada seorang penulis, dia wartawan, namanya Franz Fitzgerald, nama dia, seorang wartawan wanita, tulis satu buku yang bertajuk Christian Evangelical, Evangelical Christian and the Struggle to Shape America. Bagaimana mereka berjuang untuk membentuk politik negara Amerika. Termasuklah dia menyebut dalam buku ini bagaimana Christian Evangelis ini berusaha untuk menaikkan Donald Trump menjadi presiden. Walaupun Donald Trump ini populariti dia berbanding dengan Hillary Clinton, Clinton sepatutnya boleh menang. Tapi akhirnya Trump menang. Penulis ini sebut antaranya ialah usaha yang dilakukan oleh golongan evangelical Christian. Golongan evangelical Christian ini menggunakan kuasa politik Amerika dan juga semangat Christian untuk menentu dan mencorakkan politik di negara-negara lain termasuklah negara Malaysia. Perkara ini ditulis, buku-buku yang ditulis antaranya oleh Ian Buchanan tadi, dan di antaranya ialah melalui parti seperti DAP. Buchanan yang saya sebut tadi, dia tulis satu lagi buku. Tajuk buku dia Dominionism, iaitulah Christian Evangelical, dan Christian Zionism, Christian Zionist di Malaysia. Dia tulis satu buku khusus. Dan dia sebut dalam satu bab buku ini, dia sebut Lesson from Penang, pengajaran yang boleh diambil daripada Pulau Pinang, kerajaan Pulau Pinang, pimpinan DAP. Dia quote, dia ambil ucapan Lin Guang Eng sewaktu jadi Ketua Menteri Pulau Pinang dan dia kaitkan dengan agenda Christian Evangelist. Waktu buku ini dilancarkan, Lim Kit Siang sebut, kata Lim Kit Siang, ini suatu ancaman yang cukup besar kepada DAP. Tetapi dia senyap lepas tu. Dia tak saman Ian Buchanan, dia tak saman penerbit buku ni, dia biarkan begitu. Ada kenyataan dia kata buku ni sangat bahaya. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apabila Pakatan Harapan menguasai negara ini, kemudian melancarkan slogan Malaysia Baru, kalau kita lihat di antara parti-parti ini, DAP adalah yang paling tersusun sekali. Dia tak bergaduh. DAP tak bergaduh. Tak ada kartel ini, kartel ini, tak ada. PKR bergaduh. Tak tahulah minggu ni bagaimana. Ini Perak ni. Perak akan mengadakan pemilihan PKR. Kata Ketua Polis Perak, kami bersiap sedia, dia kata. PAN sebelah kerusi je. Itu pun PAN ini, Parti Amanah, dia kata kami tak buat pemilihan. Sepatut buat pemilihan tahun ini. Pemilihan terpaksa ditangguhkan ke tahun depan, dia kata. Tetapi DAP parti yang paling tersusun. Cuba muslimin muslimat lihat apa jawatan yang ada dalam kabinet yang mereka pegang. Yang pertama di antara jawatan penting ialah penggubalan undang-undang. Penggubalan undang-undang. Kita bercakap tentang pinda RUU 355.
Kita bercakap untuk memperkasakan mahkamah syariah. Kita bercakap pelaksanaan undang-undang Islam. Tetapi DAP berjaya, golongan bukan Islam berjaya untuk menguasai penggubalan undang-undang. Menteri undang-undang dipegang oleh bukan Islam. Yang membuat undang-undang ni Jabatan Peguam Negara. Peguam Negara bukan Islam. Antara desakan mereka, saya dimaklumkan oleh rakan saya yang ada dalam kumpulan ni, dia ada dalam kumpulan ni, kumpulan liberal ni. Kumpulan liberal ni mereka sentiasa berbincang. Hari ni nak bawa apa? Hari ni kita putuskan kita nak bawa perkara-perkara ni, lalu mereka jumpa menteri, menteri pun terima. Contoh dia ialah untuk meminda dan menghapuskan hukuman mati. Tak ada lagi hukuman mati. Kalau bunuh orang pun, sabit kesalahan dia bunuh orang, dah tak ada hukuman mati. Ini cadangan mereka. Sedangkan dalam Islam, kita maklum hukuman mati ini ada kaitan dengan hukum qisas, walaupun tidak sepenuhnya. Kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Walaupun tak sepenuhnya, tapi sekurang-kurangnya ada hukuman mati. Kemudian perkara-perkara lain, umpamanya merompak sehingga membunuh, ada juga hukuman mati. Mereka buat suatu resolusi, okay, iaitu untuk menghapuskan hukuman mati kerana memenuhi agenda hak asasi manusia. Itu satu contoh. Kemudian mereka menguasai sikit lagi, tuan kursi, ya. Tuan kursi dah tengok jam tu, ha. Jauh ni datang ni. Yang keduanya ialah medium dakwah. Kita tahu bahawa ustaz-ustaz kita termasuk Prof Ridwan yang mula, Dr. Farid Ravi umpamanya, berdakwah kepada bukan Islam melalui bahasa-bahasa bukan Islam, bahasa Tamil, bahasa Mandarin, iaitu menggunakan medium penerangan. Sekarang ni penerangan pun mereka kuasai, menteri penerangan. Bukan setakat menguasai menteri penerangan, tetapi mereka menguasai agensi berita nasional bernama, walaupun yang pegang tu DAP Melayu. Keuangan, ini satu lagi menteri yang sangat strategik, yang menentukan bila Islam ini agama persetuan, maka peruntukan-peruntukan daripada dana awam boleh diperuntukkan kepada agama Islam. Buat masjid, sekolah agama, allowance untuk imam. Baru-baru ini diumumkan Ustaz Nasruddin Tantawi membangkitkan isu ini. Dia kata kerajaan, Menteri Keuangan telah menyekat beberapa projek. Antara projek itu ialah projek membina masjid. Projek bina masjid antara dia, di Sarawak beberapa tempat. Ini kuasa menteri, kuasa menteri penerangan. Tetapi dia tak sekat antara sekolah Cina yang disebut oleh Datuk Muhammad Amar tadi. Teruskan. Dan selepas ini akan berlaku, percayalah, akan berlaku sekatan terhadap beberapa peruntukan yang biasa diberikan disebabkan Islam adalah agama persetuan. Mereka tahu sukar untuk menguasai pendidikan. Menteri pendidikan diberikan kepada Parti Bersatu, tapi mereka pegang timbalan menteri pendidikan. Cukup strategi perancangan DAP. Menteri Pertahanan yang sekarang ni sibuk naik sukoi, naik kapal selam sebagainya, timbalan Menteri Pertahanan DAP, tak pernah dalam sejarah di mana bukan Islam, orang bukan Melayu pegang timbalan Menteri Pertahanan, suatu yang sangat strategik. Sebab itu bila kita perhatikan perkara ini, saya nampak
kedudukan kuasa politik umat Islam ini semakin terhakis. Inilah natijah Malaysia baru yang sebenarnya sangat menggerun dan membimbangkan kita. Saya rasa itulah pandangan saya untuk pusingan pertama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis mengucapkan jazakumullah kepada yang berbahagia Dr. Mahmuzudi di atas penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan tadi. Seterusnya kita beralih kepada ahli panel yang kedua, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Ridwanti Abdullah, Naib Yang di-Pertua Perkim Kebangsaan. Dan insyaAllah tajuk atau soalan yang dikemukakan kepada yang berbahagia Datuk ialah bagaimana perpaduan kaum di Malaysia baru ini menurut pandangan Islam. Dijemput dan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Yang berhormat saudara pengerusi forum, terusnya kepada barisan ahli panel kita, Tuan Guru kita, Tuan Guru Nik Razi, seterusnya kepada yang berhormat rakan-rakan saya, yang berhormat Datuk Fatah, Dr. Fatah, bahagia Datuk Dr. Johari Mat dan lain-lain tu saya tak pernah cam ni. Seterusnya kepada Tuan Guru, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat juga kita berkumpul pada malam ini dan saya juga dapat melangkah ke Dewan Putih ini buat kali pertamanya. Saya masih ingat lagi 7-8 tahun dulu bila saya berforum di Balai Islam. Ketika itu PAS berada dalam Pakatan Rakyat. Saya antara panelnya bersama dengan Dr. Mazhar, Esko Sukan, Datuk Hassan, Datuk Fadli. Kemudian Datuk Dr. Fatul Bari. Adalah beberapa orang lagi. Saya tak lupa, tuan-tuan. Ketika itu saya jelas dengan pendirian saya bahawa PAS tidak boleh duduk dengan orang yang menentang agenda Islam dia. Dan ketika itu saya bercakap lantang, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Dan saya sampai sekarang ni saya tak boleh lupa sebab video tu viral selalu. Dan kemudian saya disorak tu. Bukan. Sampai saya tak boleh bercakap ketika itu, tuan-tuan. Setiap kali bercakap, setiap kali apa tu ada gangguan-gangguannya. Tapi alhamdulillah, saya dapat bersama dengan tuan-tuan dan perempuan pada malam ini dalam keadaan suasana apa yang saya cakap sudah berlaku pada masa kini. Dan tuan-tuan sudah kenal siapa dia musuh, siapa dia lawan. Itu yang pertama saya nak sebut ni. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, saya nak sambung sikit saja tadi bila Dr. Zudi bercakap soal peruntukan masjid dan sebagainya. Tuan-tuan, masjid surau di negara kita ni ada lebih kurang 30,000 je. Kalau tuan-tuan kira statistik dia, masjid dan surau di seluruh negara yang berdaftar ini ada lebih kurang 30,000. Dan kalau tuan-tuan bandingkan dengan rumah ibadat orang bukan Islam, yang paling tinggi bilangannya adalah rumah ibadat orang Hindu. Masuk kecil besar, berdaftar tidak berdaftar, hampir 300,000. Campur dengan rumah ibadat Kristian dan juga apa tu rumah ibadat orang Cina,
Buddha, Taoism, kemudian Confucianism dan sebagainya, campur semua lebih kurang hampir setengah juta, hampir 500,000. Sedangkan nisbah umat Islam ni lebih kurang 60%. Dengan kedudukan Islam dalam perkara tiga tadi disebut sebagai agama persekutuan. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan lihat. Ya. Bila Dato' Esko tanyakan soalan kepada saya tadi. Ya, tentang berkaitan dengan isu-isu perpaduan kaum ini. Cara kita melayan orang bukan Islam. Tuan-tuan tengok di Kelantan saja. Tuan-tuan tengok di Kelantan saja. Berapa ramai penganut agama Buddha. Dan tuan-tuan tengok mereka dapat sebesar-besar yang baring sepanjang-panjangnya, yang duduk setinggi-tingginya, yang berdiri setinggi-tingginya. Sedangkan bilangannya sangat sedikit. Mananya di negara kita ini, kita sudah terbagi lebih hak kepada orang bukan Islam. Sebab itu saya sukar untuk menerima, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, saya sentiasa lantang bercakap perkara sebegini. Dan tuan-tuan sukalah bila saya bercakap. Tapi hak tak suka tu. Hak tak suka tu. Bila saya cakap perkara-perkara sebegini ni, ya, terutama orang-orang bukan Islam ni, saya sudah berikan statistik dia, data-data dia. Ya. Betapa baiknya orang Islam ini dalam melayan hak-hak orang bukan Islam. Ya. Ini sifat kita sebagai orang Islam. Meraihkan kepelbagaian ini. Meraihkan orang bukan Islam ini. Meraihkan berbagai-bagai bangsa ini. Sebagaimana Allah nukilkan dalam Al-Quran, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Sebab itu tuan-tuan tengok, apabila Islam tersebar ke seluruh dunia, ya, ke India dia pergi, ke China dia pergi, ke alam Melayu ni lambat sikit lah. Alam Melayu ni sampai lebih kurang 600 lebih tahun dulu. Ada kata lebih awal pada itu di Perlak dan sebagainya. Tapi kita ambil lah yang dekat-dekat lebih kurang 600 tahun dulu. Islam datang membawa akidah. Dia tak ubah cara hidup budaya masyarakat. Cara pakaian dia tak ubah. Dia sampai ke India. Dia tak ubah reka bentuk seni bina orang India. Berasaskan kepada kubah. Kubah ni bukan seni bina orang Arab, tuan-tuan ni. Kubah ni seni bina Moorish Indian. Islam sampai ke negara China, masjid dia rupa China. Dia tak ubah, tuan-tuan. Sebab agama Islam ni dia bersifat sejagat. Apa juga seni bina ini, Islam meraihkan. Mananya saya nak sebut bagaimana indahnya Islam ini meraihkan kepelbagaian ini. Dia pergi berkembang, dia hanya mengubah akidah. Bawa Islam ini, cara hidup mereka, adat budaya mereka dipercomelkan lagi. Kalaulah Islam tersebar ke India, ke China, dia tukar orang China jadi Arab, tak tersebar Islam, tuan-tuan. Dia tukar China suruh pakai jubah, tak jadi dia. Dia pergi ke negara China, orang China tetap dengan pakaiannya. Sebab pakaian ini memang comel. Bukan macam Chong Sam sekarang tu. Kalau tuan-tuan tengok cerita dulu-dulu ni, pakaian dia elok dah. Yeah. Masjid dia pun seni bina yang tuan-tuan buat di rantau panjang tu lah. Saya rasa Kelantan yang buat mula-mula, tuan-tuan ni. Mananya tuan-tuan faham tentang kesejagatan Islam ini.
Di Melaka lah, di Melaka tu memanglah daripada dulu lagi. Sebab Islam sampai ke situ dengan apa tu, bukan lebih awal. Dalam keadaan yang lebih ramai di situ bertumpunya. Sampai juga ke Kuala Berang, ke Kedah dan sebagainya. Tapi yang bertumpu di Melaka tu, tuan-tuan lihat, seni bina masjid di Melaka tu ada seni bina Cina. Kemudian tuan-tuan tengok di Rantau Panjang itu sampai masuk dokumentari. BBC ke mana baru ni, adalah saya duk tengok beberapa kali itu. Tuan-tuan buat seni reka bentuk itu. Maknanya Islam ni pergi ke mana pun orang boleh terima, sebab dia tak kacau cara hidup dia. Dia datang membawa akidah, cara hidup dia yang tak pernah comel, dipercomelkan sedikit demi sedikit. Akhirnya menjadi indah. India kekal dengan kurta dia, orang Melayu kekal dengan baju Melayu dia, orang Cina kekal dengan baju-baju apa tu Cina dia. Tuan-tuan tengok bagaimana Islam meraihkan kepelbagaian ini. Bila datang ke Malaysia, tengok jam kejap. Bukan tuan-tuan, bukan kena tengok juga. Saya nak bersoal jawab macam dulu juga. Tuan-tuan bukan? Kita apa tu? Nak dengar juga tuan-tuan nak tanya apa lepas ni, bukan? Apa tu tuan-tuan? Bila datang ke Malaysia, tuan-tuan dan perempuan sekalian, tuan-tuan nak perhatikan bagaimana kita meraihkan apa tu kepelbagaian ini. Kita nakkan penyatuan ini. Dan tuan-tuan tengok, apabila berlaku penghijrahan ini, negara kita lah yang paling ramai menerima orang bukan Islam ini. Orang bukan Melayu lah. Berbanding dengan Siam. Siam sikit aja tuan-tuan. Penghijrahan ada 3% saja Siam. Kalau tuan-tuan tengok di Siam, orang Cina ada 3% saja. Itu pun Cina dia tak mengaku dia Siam, tak mengaku dia Cina dah. Tanya dia, engkau Cina? Tidak, aku orang Siam. Begitulah bagaimana orang Siam menyiamkan orang Cina. Tuan-tuan faham tu? Sebab dia duduk dalam negara Siam, dia mesti jadi orang Siam. Baru lahir yang disebutkan satu negara, satu bangsa, satu bahasa. Nah, ini cara orang Siam tuan-tuan. Sebab itu di negara Siam ini, pada tahun 1930, semua sekolah berasaskan kaum yang dibawa oleh mereka yang berhijrah ini, semua dirobohkan. Yang ada hanya satu sekolah. Sebab itu negara Siam, dia boleh terima paling kurang 3 Perdana Menteri mereka. Antaranya Chuan Lek Pai, Taksin Sinawatra dan adiknya Yin Lak. Tu semua Cina belaka tu. Tuan-tuan tanya Cina, dia, engkau Cina ke Siam? Siam. Ini yang saya nak sebut tuan-tuan, bagaimana orang membina negara. Kalau tuan-tuan tanya saya, adakah dia selaras dengan Islam? Ya. Dia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebab Allah jadikan setiap negara tanah di dunia ini ada penghuni asal dia. Mereka jadi berbilang bangsa ini disebabkan oleh ada sejarah penghijrahan itu berlaku. Jadi apabila berlakunya sejarah penghijrahan ini, orang asal berhak untuk menentukan cara bagaimana negara mereka nak ditakbir. Di negara Indonesia berlaku juga penghijrahan. Orang bukan Indonesia. Tuan-tuan tengok di situ ya. Saya fokus kepada orang Cina lah. Tuan-tuan tengok pun sama seperti apa tu orang Siam di Thailand. Angkanya lebih kurang dalam 3-4% saja. Tuan-tuan tengok orang Indonesia, Cina di sana. Cara dia cakap Indonesia, cara hidup dia dan sebagainya, tuan-tuan tak kenal dia Cina. Sebiji Indonesia. Sebab zaman Soeharto memberi pilihan. Kalau kamu nak jadi rakyat Indonesia, kamu mesti mengiktiraf ini satu negara, satu bangsa, satu bahasa. Kalau tidak, balik.
Begini tuan-tuan, negara-negara jiran kita dalam memeraihkan kepelbagaian, dalam membina negara bangsa, supaya mereka yang berhijrah ini memahami tempat yang dihijrahi itu, memahami ya apa itu bangsa majoriti itu dalam bahasa dia, sampai ke negara kita punya baik orang Melayu dia tidak terima 3%. Kalau tuan-tuan tengok sebelum Malayan Union, bilangannya sudah lebih daripada 50%. Mananya bagusnya orang Melayu ni? Sebab Islam mengetuk pintu hati kita supaya menerima kepelbagaian ini, menerima orang bukan Islam ini, dan mudah-mudahan satu hari nanti mereka akan bersama kita. Malangnya, malangnya tuan-tuan, kita tidak satukan mereka dengan konsep yang kita war-warkan daripada dulu. Satu negara, satu bangsa, satu bahasa. Mereka kita biarkan dengan sekolah masing-masing. Tu yang apa tu tadi disebutkan tu, peruntukan 23 juta. Sebelum ini tiap-tiap tahun sama aja. 50 juta sekolah agama, 50 juta. Sekolah apa tu vernacular 50 juta. Mana peruntukannya sama? Mananya peruntukan sekolah berasaskan kaum dengan sekolah agama ni sama. Meskipun agama Islam itu agama persekutuan, dan perkara 8 ke perkara 12 ke, mananya nak mendirikan institusi Islam ini orang Islam boleh menggunakan apa tu wang negara. Itu perkara berapa tu Dr. Jai? 8 ke 11 tak tahu, saya tak pasti Dr. Zudi kan. Antara perkara 8 dengan perkara 11 ataupun 12. Maknanya orang Islam ini dia boleh guna wang negara untuk dirikan sekolah agama, institusi agama dan sebagainya. Kalau diberikan peruntukan 50 juta, 50 juta sebelum itu tuan-tuan. Tuan-tuan. Jadi di mana kedudukan Islam itu? Dan apabila berlaku sedemikian rupa, tuan-tuan tengok apabila kita merdeka, sistem yang dulunya yang dibawa oleh mereka yang berhijrah ini sama. Cuma dia punya kurikulum saja. Sistem pendidikan dia distandardizekan. Kalau dulu buku teks dia, cikgu-cikgu dia semua berasaskan kepada negara masing-masing. Selepas merdeka, ya, buku teks dia distandardizekan menggunakan apa tu bahasa apa, menggunakan apa tu kurikulum negara kita. Tetapi bahasanya menggunakan bahasa yang berasaskan kepada bangsa masing-masing. Sekolah Cinanya dengan bahasa Cina, sekolah Tamil dengan bahasa Tamilnya, dan apa itu bahasa Melayu hanya diajar sehingga ke hari ini lebih kurang 180 minit seminggu. Maknanya lebih kurang 6 kali 3, 3 jam seminggu sampai apa itu ke hari ini. Tuan-tuan perhatikan ya, dan kalau tuan-tuan teliti kenyataan apa tu yang amat berhormat apa tu Perdana Menteri baru ni, dan juga disebut oleh yang berhormat Esko sebagai yang dipertua Perkim kan, yang berhormat Esko tak perasan apa tu yang berhormat juga timbalan pengerusi Perkim Kelantan, ha tu kesalah ni tu betul tak, ha, sebab apa tu yang amat berhormat Menteri Besar pengerusi. Saya betul lah nak yang dia pertua. dia disebutkan 2-3 hari dulu yang saya baca lah, kalau mungkin saya salah baca, disebut apa tu sekolah berasaskan kaum ini penghalang kepada apa tu perpaduan apa tu nasional. Tuan-tuan perhatikan dengan perlembagaan yang Dr. Zodi sebutkan tadi, ya, dengan apa tu kedudukan Islam yang disebutkan tadi dari perkara 3 sampai perkara 12 kalau tuan-tuan tengok ya apa tu. Ya. Dan kita sudah merdeka lebih daripada 60 tahun. Kita gagal melahirkan orang bukan Melayu seperti orang Cina yang duduk di Kelantan. Maknanya bahasa Melayunya baik. Ya, saya agak betul dah tu tak. Orang Cina kat Kelantan ni
Ya, kalau kita tengok dia memang rupa dia Cina, tuan-tuan. Kan? Tapi dari segi cara percakapan dia, kelakuan dia dan sebagainya macam orang Kelantan, betul tak tuan-tuan kan? Mananya tuan-tuan kan? Ya. Kita dah lebih pada 60 tahun kita masih lagi bercakap nak mengadakan kursus bahasa Melayu kepada ahli-ahli parlimen bukan Melayu. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan eh? Macam mana sebut ni? Dah memang dah 16 minit dah. Berhenti dah kejap lagi. Nak jawab soalan tuan-tuan. Apa tu tuan-tuan kan? Bayangkan mana ada sebuah negara mengadakan kursus kepada pemimpin yang mewakili rakyat dia di parlimen, mengajar dia cara bertutur bahasa Melayu. Tak ada tuan-tuan, tak ada. Ya. Saya pelik lebih pada 60 tahun kita tidak dapat memandaikan orang bukan Melayu dan pemimpin-pemimpin bukan Melayu untuk memahami bahasa Melayu. Ustaz Islam tu jauh lagi tuan-tuan, minta maaf ni. Sepatutnya kena faham Islam juga. Sebab Islam itu agama persekutuan. Dia kena faham agama majoriti, agama orang Melayu. Supaya cakap tu berhati-hati. Dalam Islam ni perkara-perkara berkaitan dengan arak ni dia sensitif. Betul tak tuan-tuan kan? Ha ni. Orang yang faham cara hidup Melayu, sepatutnya lah orang yang duduk di sini begitu lama memahami orang Melayu, memahami agama Islam. Sepatutnya bila bercakap sebegini dia tidak boleh celupa. Kena jaga percakapan itu. Nak minum di tempat yang tertutup tak ada masalah. Tapi kalau nak menunjuk, ini sudah mencabar tuan-tuan. Tuan-tuan bayang kalau orang Melayu pergi ke negara Cina, tuan-tuan nak buat something ke negara Cina. Cuba tuan-tuan buat. Pergi negara komunis tu. Tuan-tuan nak ada kalau tuan-tuan lah. Tuan-tuan, ustaz situ lah cakap banyak. Di India, kerana hanya kita makan lembu, kerana hanya kita makan daging lembu, tuan-tuan nampak bagaimana umat Islam dihina, dianiaya, sampai peringkat dibunuh pun ada. Kita sampai peringkat yang cukup baik tuan-tuan. Kalau dulu kita sembelih korban, kita boleh sembelih terbuka begitu saja. Tetapi bila diprotes, hari ini sembelihan korban tidak boleh dibuat secara terbuka. Kalau masuk TV pun edar daging je. Tuan-tuan tak boleh nampak kan. Nah, saya nak melihat bagaimana baiknya, bagaimana bagusnya kerjasama tolak ansur umat Islam ni memahami orang bukan Islam lebih daripada orang memahami dia lebih. Saya tak tahu nak cakap apa tuan-tuan. Bila saya cakap begini mesti saya jadi mangsa punya. Tuan-tuan memahami orang bukan Islam lebih daripada orang bukan Islam memahami kita. Sepatutnya dalam negara yang agama Islamnya agama persekutuan perkara tiga dan lain-lain perkara lagi termasuklah raja-raja Melayu dan sebagainya, sepatutnya mereka lebih memahami Melayu dan Islam ini. Malangnya perkara itu tidak berlaku. Bagaimana kita nak mengharapkan perpaduan sedemikian rupa? Sebab itu bila saya pergi ke Bacok, pergi ke Rantau, ke mana, ke Tumpat dan ke mana lagi, saya tengok hak apa tu Buddha duduk, Buddha baring, Buddha berdiri tuan-tuan. Saya kata ya Rabbi. Apa lagi orang Buddha nak ni? Tuan-tuan dah bagi terlebih daripada yang sepatutnya dia dapat. Tuan-tuan. Itu sajalah berhenti dulu. Nanti kita jawab soalan tuan-tuan kan. 20 minit tepat dah gitu. Terima kasih banyak tuan-tuan. Banyak cakap tak boleh. Jadi kalau saya cakap jadi Dr. Zuhdi gitu kan.
Tengok-tengok gitu lah. Jadi saya berhenti setakat itu. Saya nak soal jawab tuan-tuan perempuan ni. Lama tak bercakap dengan Kelantan ni. Terima kasih banyak. Pihak majlis mengucapkan jazakumullah khair jazak kepada yang berbahagia Profesor Dr. Ridwanti Abdullah yang telah menyampaikan pandangan-pandangannya cukup baik. Dan untuk seterusnya insyaAllah kita akan jemput ahli panel yang ketiga. Tetapi sebelum kita jemput, sebagai pendahuluan, sebagaimana yang sama-sama kita maklum, ya, perkara tiga Perlembagaan Persekutuan Islam Agama Persekutuan, ya, bukan agama rasmi, Islam Agama Persekutuan. Dan jadual ke-10 Perlembagaan Persekutuan, di antara hak-hak dan bidang kuasa negeri iaitu Islam. Agama Islam ini berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Tetapi di zaman Malaysia baru ini, kita nampak dan kita dengar ucapan-ucapan daripada pemimpin kerajaan persekutuan yang memberi komentar terhadap Islam dan perundangannya cukup mengguris hati kita dan perasaan kita. Yang terakhir ialah berkenaan dengan penguatkuasaan, ya, kepada pesalah-pesalah jenayah syariah sebagaimana yang kita dengar daripada Yang Berhormat Menteri Rahmatan Lil Alamin. Jadi soalannya, bagaimana, sejauh mana peranan Raja-Raja Melayu dalam mempertahankan Islam melalui sistem Raja Perlembagaan? Yang kedua, apakah peranan dan langkah-langkah yang patut diambil oleh kita untuk mempertahankan ketuanan Islam sekarang ini? Ahli panel yang ketiga dijemput iaitu yang berbahagia Dr. Ahmad Jailani, iaitu seorang peguam yang cukup berpengalaman. Dengan segala hormatnya, dijemput dan dipersilakan masa sebagaimana yang telah dimaklumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد terima kasih kepada Datuk Haji Hassan selaku moderator pada malam ini, yang dihormati Al-Fadil Tuan Guru Haji Nik Radhi, Al-Fadil Tuan Guru Datuk Dr. Johari, ahli panel iaitu Dr. Dr. Ridwanti dan juga Dr. Zuhdi. Dr. Zuhdi seterusnya, saudara-saudari muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan perhatikan, sebahagian daripada pemimpin-pemimpin yang ada dalam negara kita sekarang ini, mereka suka menggunakan ungkapan lebih baik kita mempunyai pemimpin yang kafir tetapi adil daripada kita mempunyai pemimpin yang Islam tetapi zalim. Ungkapan-ungkapan ini keluar daripada beberapa pemimpin yang tuan-tuan sedia maklum, dan isu ini timbul khususnya apabila sebahagian daripada rakyat mempertikaikan pelantikan ketua hakim negara, pelantikan peguam negara dan beberapa jawatan strategik yang ada dalam negara kita pada hari ini. Sidang hadirin mukminin, apabila kita bercakap tentang istilah ini, kita ingin mengetahui perkataan ayyuhumal afdal, antara dua ni mana lebih afdal, mana lebih baik, mana yang lebih utama, antara al-hakim
al-kafir, al-adil, ataupun al-imam, hakim kafir tetapi adil, ataupun al-hakim al-muslim ataupun al-mu'min tapi al-zalim, tapi dia zalim. Maka ini dibahaskan oleh para sarjana Islam, sebab ungkapan-ungkapan ini sering dimainkan oleh pemimpin-pemimpin yang beragama Islam sendiri untuk menunjukkan bahawa lebih baik kita ada pemimpin yang bukan Islam tapi adil. Sidang hadir mukminin, kalau kita rajin untuk mencari, kita perlu tahu yang pertamanya perkataan ini milik siapa. Who's the owner? Pemilik kepada perkataan ini. Yang kedua, kita mesti mengetahui konteks suasana sewaktu ungkapan ini diucapkan. Maka kerana itu para sarjana Islam mengatakan bahawa perkataan ini adalah dimiliki oleh seorang yang bernama As-Sayyid Ibn Tawus. Siapa dia As-Sayyid Ibn Tawus? As-Sayyid Ibn Tawus adalah seorang Syiah. Dialah yang bekerjasama dengan Ibnu Al-Qami untuk menjatuhkan pemerintahan Khalifah Al-Musta'sim ketika Baghdad pada masa itu di bawah kerajaan Bani Abbasiyah. Dan Ibnu Al-Qami lah dengan kerjasama yang diberikan oleh As-Sayyid Ibn Tawus telah memberikan kerjasama kepada Hulagu Khan, yang kemudiannya Hulagu Khan datang ke Baghdad pada tahun 1258 Masihi pada masa itu. Dan sejarah menceritakan bagaimana orang-orang Islam di Baghdad disembelih, dibunuh, dan kita semua mengetahui sejarah yang berlaku di Baghdad. Maka ketika Hulagu Khan dengan tentera-tenteranya selesai menyembelih umat Islam di Baghdad, maka dihimpunkan ulama-ulama Islam yang masih tinggal, dan antaranya yang ada pada ketika itu bersama-sama dengan Ibnu Al-Qami adalah As-Sayyid Ibn Tawus. As-Sayyid Ibn Tawus, tuan-tuan, telah diminta untuk menyampaikan ucapan di hadapan Hulagu Khan, dan inilah antara ucapan terkenal, dan kita boleh melihat ucapan ini dimaktubkan dan diulas oleh beberapa ulama. Dan kalau tuan-tuan rajin membuka YouTube, tuan-tuan tulis perkataan ayyuhumal afdal, yang mana satukah antara dua ni yang lebih afdal, adakah al-hakim, hakim ataupun pemerintah ataupun penguasa yang disebut sebagai al-kafir, yang kafir tetapi al-adil. Masukkan dalam YouTube, kita akan keluar daripada YouTube ucapan-ucapan pemimpin Syiah yang mengulang-ulang ungkapan ini. Dan inilah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Syiah kerana mereka mengikut kata-kata As-Sayyid Ibn Tawus. Adakah kita mahu negara kita ini berlaku semula apa yang pernah berlaku di Baghdad? Ungkapan As-Sayyid Ibn Tawus adalah untuk menggembirakan hati Hulagu Khan yang telah menyembelih orang-orang Islam di Baghdad. Adakah kita rela pemimpin yang ada dalam negara kita ini mengikut jejak langkah yang dilakukan oleh As-Sayyid Ibn Tawus yang telah mengkhianati Islam? Dan kerana itulah ulama-ulama Islam apabila berbicara tentang kejatuhan kerajaan Islam Bani Abbasiyah di Baghdad mengatakan bahawa sama ada dua sahaja kemungkinan. Kedua-dua mereka, iaitu Ibnu Al-Qami dan juga As-Sayyid Ibn Tawus, dua sahaja kemungkinannya. Sama ada dia Syiah ataupun dia munafik ataupun dia adalah kedua-duanya sekali. Saudara-saudari muslimi muslimat sekalian, ungkapan ini jugalah yang ditulis dalam kitab-kitab Syiah. Ditulis dalam kitab-kitab Syiah, dan kita hairan macam mana pemimpin yang beragama Islam dalam negara kita sekarang ini yang menang dalam pilihan raya baru-baru ini boleh mengulangi ungkapan-ungkapan yang ada dalam kitab-kitab Syiah. Saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, sebab itu kita kena tahu siapa pemilik kepada ungkapan ini, apa motif dia dan apa suasana yang berlaku pada ketika itu. Dan jikalau kita biarkan keadaan ini berterusan dalam negara kita, maka dia bukan sahaja menggugat raja-raja Melayu, bukan sahaja menggugat sultan dan juga yang di-Pertuan Agong yang ada dalam negara kita, tetapi dia akan juga menggugat peranan-peranan yang perlu dimainkan oleh raja-raja Melayu dalam negara kita ini. Sidang hadirin mukminin, kalau kita nak lihat antara perkara yang telah dijadikan sebagai senjata untuk menyerang raja-raja Melayu dan juga apa yang dimiliki oleh orang-orang Islam dalam negara ini,
ialah apa yang dipanggil sebagai ratifikasi ataupun ratification yang disebut oleh seorang pemimpin dalam negara kita, iaitu minister in the Prime Minister's Department ataupun menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator P. Waita Murthy. Dia ini sedang push supaya kerajaan kita, kalau bahasa kita, sign ataupun ratify ataupun memberi consent kepada 6 perkara, yang mana perkara ini kalau kita kaji maka dia akan menjejaskan survival umat Islam dan agama Islam dalam negara kita, yang mana Islam itu mesti diberi perlindungan oleh raja-raja Melayu. Antaranya, saya baca sedikit, dia kata apa, iaitu yang pertamanya, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Apa ni, orang Kelantan boleh kecap orang putih tak? Boleh tak? Pahal berlaku aja. Tak payah saya terjemuh aku. Pahal lah kerah. Baik. Gapa dia ni? Orang kata, nama rima ni. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Bahasa Melayu mudah, maksud dia ialah konvensyen antarabangsa kepada penghapusan segala bentuk diskriminasi, kita kata warna kulit ataupun bangsa. Macam itulah lebih kurang. Apa kaitan dengan kita, tuan-tuan? Apa kaitan dengan kita? Kaitannya ialah, jikalau selama ini orang Islam dalam negara ini, bila sebut orang Islam, maka dia akan melibatkan orang-orang Melayu dan sebagainya. Yang itu dia ada perbincangan lah. Tapi dia akan melibatkan apa yang dipanggil sebagai hak-hak istimewa raja-raja Melayu dan juga orang-orang Melayu dalam negara ini. Apa yang kita bimbang? Kenapa kita bimbang, tuan-tuan sekalian? Sebab dalam negara kita ini, perlembagaan telah memberi keistimewaan kepada raja-raja Melayu supaya raja-raja Melayu ini diberikan tugas yang tertentu dan peranan yang tertentu, dan antaranya ialah sebagai apa yang dipanggil sebagai pelindung kepada agama Islam dalam negara ini. Saya ambil satu contoh, saya baca wasiat oleh Sultan Mansur Melaka kepada putera baginda Raja Husin. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab bila kita sebut raja-raja Melayu, maka dia akan pergi kepada historical background kepada raja-raja Melayu ini, iaitu sampai kepada Kesultanan Melayu Melaka. Apa kata Sultan Mansur Melaka kepada putera baginda Raja Husin? Dia kata, ketahuilah olehmu wahai anakku, bahawa yang dunia ini tiada kekal adanya, yang hidup itu sedia akan mati juga sudahnya. Iman yang sempurna dan pekerti yang baik, itulah yang kekal, disebut orang selama-lamanya. Adapun peninggalanku ini, hai anakku, hendaklah engkau berbuat sabar serta adil sangat-sangat, dan jangan tamakkan harta orang kerana makan hak sama. Kerana makan hak sama Islam itu terlalu besar dosanya. Tiada diampunkan Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan izin tuannya. Baik, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, ini antara yang pertama. Dalam dokumen yang kita panggil sebagai Kanun Melaka, dokumen itu bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal'aqibatulil muttaqin. Apa maksud dia? Maksudnya ialah raja-raja Melayu ini dengan susur galur dia sampai kepada Sultan Melaka, bila dia memulakan sesuatu dokumen, dia mulakan dokumen itu dengan in the name of Allah, dengan nama Allah. Lepas itu memuji Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Apa maksudnya? Maksudnya ialah apa yang dibicarakan, apa yang akan dibentangkan dan apa yang akan dipraktikkan adalah sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul. Ke ada orang Kelantan bila dia nak isap rokok dia bismillah dulu, ada tak? Tak ada. Atau baca doa makan dulu. Dia nak isap rokok sebatas dia baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Bismillahi ala barakatillah walhamdulillahi rabbil alamin. Itu imam baca doa pakai isap. Tak ada.
ada tak orang nak mencuri, dia bismillah dulu. Ni tanya siapa yang pernah mencuri kat sini, ada tak? Kalau-kalau ada lah kan, kalau-kalau ada. Ada tak orang nak merompak, nak buat jahat, nak pukul orang, dia bismillah dulu? Tak ada. Ada tak orang dia nak buat benda jahat, dia puji Allah dulu, alhamdulillahirrabbilalamin? Tak ada. Maka kerana itu bila kita lihat apa yang ada dalam negara kita ini, termasuk sumpah yang di Pertuan, yang di Pertuan Agong, dan juga orang yang memegang sesuatu jawatan, mereka bersumpah dengan wallahi wa billahi wa tallahi, menunjukkan bahawa sumpah itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya ialah kita sebagai khalifah di atas muka bumi Allah taala. Maka golongan ini, tuan-tuan sekalian, golongan musuh-musuh Islam ini, dia menyelinap masuk sebagaimana yang dilakukan oleh As-Sayyid Ibn Tawus dengan Ibn Al-Qami untuk menjatuhkan kerajaan Islam di Baghdad dengan memperdayakan Khalifah Al-Musta'asim dengan mengatakan bahawa, dengan memberikan message-message tertentu, sehingga akhirnya Khalifah terpedaya dengan kata-kata As-Sayyid Ibn Tawus dan juga Ibn Al-Qami. Dan sejarah ni, tuan-tuan, dia berulang. Dia berulang sejarah ni. Maka sebab tu kita kena tahu apa peranan yang patut kita lakukan. Baik, antaranya, tuan-tuan, saya sambung balik wasiat Sultan Mansur Melaka. Dia kata apa? Dia kata, dan janganlah sekali engkau keluar di hadap orang, kerana segala hamba Allah banyak terserah kepadamu. Jikalau kesukaran baginya, hendaklah engkau tolong. Jikalau teraniaya ia, hendaklah engkau memeriksa baik-baik, supaya di akhirat tiada diberatkan Allah atas lehermu. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, yakni segala kamu yang membela lagi ditanyai daripada kebelaan kamu. Artinya segala raja-raja di akhirat lagi ditanya Allah Ta'ala daripada segala rakyat. Mana wasiat Sultan Mansur Melaka, dia memperingatkan kepada Raja Husin tentang tanggungjawab sebagai raja, bahawa apa yang raja lakukan di atas dunia ini akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tuan-tuan sekalian, bila kita tengok dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh beberapa menteri yang ada dalam negara kita sekarang, mereka berusaha untuk sign beberapa perkara ini, iaitu yang saya sebut tadi, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, satu lagi International Covenant on Civil and Political Rights, and the UN Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment. Hak ni, hak nombor tiga ni, tuan-tuan sekalian, dia kata sebarang hukuman yang kena dekat tubuh, yang kena dekat tubuh macam rotan tu yang jadi dekat Terengganu kan, yang geng-geng LGBT tu kan, yang geng-geng LGBT tu bila dia melakukan satu-satu kesalahan, kita hukum dengan hukuman sebat. Maka mereka mengatakan sebat tu, hukuman yang mengenai tubuh itu, dia adalah satu bentuk yang dipanggil sebagai torture dan juga degrading treatment or punishment. Maka mereka nak hapuskan benda tu. Dan itu juga yang disebut oleh Dr. Zuhdi tadi, iaitu mereka cuba untuk hapuskan death penalty ataupun capital punishment, hukuman mati dalam negara ini. Sedangkan dalam Islam ada hukuman mati. Maknanya tindakan-tindakan yang mereka buat itu bertujuan untuk membuat undang-undang yang bertentangan dengan Islam. Sedangkan Islam, bila kita belajar tentang Islam, dalam mazhab Imam Syafi'i sebagai contoh, Al-Imam Syafi'i dalam Al-Umm, dia menyebut tentang kesalahan orang yang meninggalkan solat. Sesiapa yang sengaja meninggalkan solat, dia akan disuruh supaya mengerjakan solat. Tapi kalau dia masih enggan untuk menunaikan solat selepas proses istitabah, maka mengikut Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hendaklah dia dibunuh. Dia hendaklah dibunuh. Dalam negara kita sekarang, tuan-tuan, kita bukan kata nak bunuh orang. Nanti orang kata, oh, Kelantan ni tak ada kerja lain, nak bunuh orang je kerja dia. Bukan kita nak bunuh orang, tapi kita nak bagi tahu bahawa apa yang ditulis oleh para ulama di dalam dalam apa yang dipanggil sebagai tulisan-tulisan mereka, menunjukkan kepada kita bahawa hukuman kepada orang yang sengaja meninggalkan solat
ialah dihukum bunuh. Tapi nak sampai hukuman bunuh tu, dia ada peringkat-peringkat yang perlu dilalui. Sedangkan kita sudahlah tidak laksanakan hukuman bunuh dalam kes orang tak semayang. Kes kisos pun kita nak eliminate, kita nak buang hukuman bunuh. Dan kes-kes yang lain, murtad dan sebagainya, membadala dinahu faktulu, yang disepakati, yang dipersetujui oleh jumhur ulama, tiba-tiba sudahlah kita tidak ada undang-undang sedemikian, tiba-tiba kita nak hapuskan sama sekali apa yang dipanggil sebagai death penalty ataupun capital punishment, hukuman mati dalam negara kita ini. Maka ini adalah satu tindakan ataupun approach yang menjauhi ajaran Islam sedikit demi sedikit. Sama dengan LGBT, tuan-tuan, kan? Sama dengan LGBT. LGBT ni apa? Lesbian, gay, bisexual dengan transgender. Gay ni apa dia? Gay ni lelaki dengan lelaki. Sebab tu kalau ustaz mengajar kat depan, tiba-tiba Tok Bilal tengok ustaz tu semacam je, kena hati-hati. Kan? Tok Bilal duk senyum je tengok dekat ustaz kat depan. Contohlah. Contoh. Kena hati-hati. Pasal apa? Sama ada dia mungkin dia senyum tu sebab dia terpesona dengan kuliah ustaz tu, ataupun dia tu gay. Itu bahaya. Di negara barat, tuan-tuan sekalian, mereka telah berjaya melakukan apa yang dipanggil sebagai melalui human rights, hak asasi manusia. Akhirnya gereja diberikan hak kepada gay untuk menjadi paderi. Cuba tuan-tuan bayang kalau di masjid di Kelantan kita ni, tiba-tiba tu imam tu okey, tapi tu Bilal tu gay, macam mana? Tu imam pun rokok, Allahu Akbar, tu Bilal ambil lambat sikit. Pasal apa? Sebab tu Bilal gay, dia seronok tengok punggung tu imam. Teruk, tuan-tuan. Memanglah kita gelak sekarang, kita ketawa. Tapi tuan-tuan, di negara Kristian macam England, negara-negara yang majoriti Kristian seperti Amerika dan sebagainya, sudah rosak, tuan-tuan, kerana tidak dibendung daripada awal. Maka daripada itu, tuan-tuan sekalian, saya tak mau ambil masa yang panjang sebab kita nak buka untuk sesi soal jawab. Maka daripada itu, daripada wasiat Sultan Mansur ini, maka ada beberapa poin penting yang kita perlu tengok. Satunya ialah raja sebagai khalifah yang bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda tidak mempunyai kuasa mutlak dan bebas untuk menghukum dan menggubal undang-undang sesuka hati. Ini jis yang kita boleh ambil daripada wasiat Sultan Mansur kepada anak dia. Maknanya sekarang pun, tuan-tuan, sekarang pun raja yang ada dalam negara kita, bila dia nak luluskan, dia nak endorse, nak wartakan, nak sign apa-apa undang-undang, maka raja-raja Melayu termasuk yang di Pertuan Agong dan seumpamanya, apabila dia nak sign, dia perlu mengetahui bahawa kuasa ataupun authority yang ada kepada raja bukanlah kuasa mutlak. Dia adalah khalifah Allah. Dia adalah wakil kepada Allah. Wakil maknanya apa? Wakil maknanya dia terikat kepada satu kuasa yang mewakilkan dia. Dia tak boleh bertindak di luar daripada jurisdiction yang diberikan kepada dia. Mana kalau raja dia bertindak di luar daripada bidang kuasa, power yang diberikan kepada dia, maka bermakna dia telah melampaui batas. Begitulah juga, tuan-tuan, kerajaan kita bila nak buat undang-undang, dia kena tahu bahawa undang-undang yang dibuat tidak boleh dibuat dengan cara memandai-mandai. Kita mesti pulangkan undang-undang itu kepada Allah dan Rasul. Pastikan bahawa setiap undang-undang yang ditandatangani, yang digubal, yang dibahaskan, yang akhirnya kemudian diwartakan dan diterima pakai, dilaksanakan dalam negara, adalah undang-undang yang selari dengan Allah dan Rasul. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, dalam wasiat Sultan Mansur Melaka ini, seorang raja hendaklah berperkerti baik, ingat kepada mati, tidak tamak, dan sensitif kepada maslahah rakyat. Maksudnya bila kita ada kerajaan, kita memberi sokongan kepada raja untuk membuat pemerintahan yang mengambil kira tentang maslahah kepada rakyat. Yang ketiganya, tuan-tuan, kewajipan seorang raja ialah melaksanakan pemerintahan yang adil, saksama dan bermatlamatkan kesentusaan kerajaan. Kalau kita kata lebih baik pemimpin yang kafir tapi dia adil daripada pemimpin Islam tapi dia zalim,
Dengan alasan tu kita lantik ketua hakim negara, peguam negara dan pemimpin-pemimpin yang lain terdiri daripada orang-orang bukan Islam, bermakna kita mengiyakan bahawa sekarang kita sudah ketandusan pemimpin Islam yang adil. Mana orang Islam dah tak ada dah yang adil. Cuma yang adil sekarang ni hanya orang bukan Islam sahaja. Adakah itu realiti? Adakah itu fakta? Apa justifikasi kita? Apakah support yang kita ada untuk mengatakan bahawa sekarang ni semua orang Islam ni jahat belaka? Ini bahaya tuan-tuan sekalian. Kemudian pemerintahan hendaklah dilaksanakan melalui syura dengan para menteri dan pegawai kerajaan. Maksudnya ialah pemerintah ni sama ada dia raja atau dia menteri kabinet, dia exco dan sebagainya, dia tidak ada kuasa mutlak dengan maksud 100%. Dia tetap tertakluk kepada apa yang dipanggil sebagai sistem syura. Kemudian seorang raja hendaklah sentiasa patuh pada prinsip politik yang berteraskan ajaran Islam. Maka kerajaan yang memerintah melalui sistem parlimen dan sebagainya, bila dia luluskan satu undang-undang untuk ditandatangani oleh oleh Yang di-Pertuan Agong, maka kerajaan itu, pihak yang terlibat termasuk ahli parlimen ataupun ADUN, ahli Dewan Undangan Negeri, mesti memastikan bahawa draft undang-undang dan juga apa yang dibahaskan yang dipersetujui itu bila diangkat kepada Sultan, yang diangkat kepada Yang di-Pertuan Agong, hendaklah sesuatu yang selari dengan ajaran Islam. Dan kemudian yang lain-lain itu kita akan sambung kemudian. Mudah-mudahan untuk pusingan yang pertama ini ada beberapa manfaat untuk kita semua. والله اعلم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله tiga orang ahli panel kita telah menyampaikan pandangan masing-masing dan sekarang ini tiba masanya untuk kita nak buka persoalan atau pandangan. Jadi kita nak mulakan dengan muslimat dulu, sebab tadi Tok Guru Nazir kata mak ya kepak bawa raya. Jadi kita pergi ke mak dulu pada ni. Silakan. Kita minta mak dulu. Kalau tak ada mak bawa raya. Ada tak? Silakan. Kalau boleh tuju soalan kepada ahli panel mana? Perkenalan nama kan? Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada gambar. Anak kecil Kelantan keluar. Kita pihak belakang. Okay. Kelantan kau orang putih kau kita di belakang. Nama Siti Zura'in binti Muhammad Nur Hadi, Muslimat Dong Kadok. Okey, soalan pertama, saya ada dua persoalan. Soalan pertama adalah mengenai surah Anbiya ayat 104 dan kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan engkau menjadi rahmat untuk sekalian alam ni. Jadi sini konsep rahmatil lil alamin lah saya nak tekan. Yang mana hari tu saya dengar menteri agama kita Mujahid Rawa dalam sesi siaran langsung dekat saya berjaya. Bahawasanya dia menerangkan hak tu hak saya dengar. Jadi saya nak soalan saya nak yang konsep dia melalui ulama. Penerangan melalui tafsir dan ulama hak sebenar, yang mana saya dengar daripada Mujahid Rawa dia royak, dia sendirilah dia royak, bila saya mengeluarkan ni mesti akan ada orang royak saya ni liberal. Jadi bila saya dengar pun saya royaklah, yes betul liberal lah, sebab saya dengar macam dia royak, saya dia royak macam untuk nak mengurangkan hukuman bagi orang hak buat kemungkaran. Yang mana sini dia kata bukan dia bermaksud mengiktiraf, dia hanya menyantumi. Yang mana maksud di sini sopan santun antara manusia. Jadi sini saya nak bagi penjelasan konsep daripada ulama hak sebenar. Sebab yang mana saya rasa konsep dia tu bertentangan. Cuma saya nak suruh ulama. Saya nak suruh muslimat kita tahulah daripada segi konsep hak asal dan hak betul. Tuju kepada ahli panel. Ridwanti. Ridwanti. Yang kedua pula, soalan saya yang kedua, hak ni saya kira umum lah siapa nak jawab. Sebab gini, saya kecek Kelantan pahal deh. Okey, apa yang tanya macam Kelantan? Takut sebab panel kita semua kecek luar. Jadi takut tak pahal. Dia reti belakang Kelantan. Okey, yang soalan yang kedua pula,
untuk masa kita pelihara raya itulah. Jadi saya ni dengar daripada belah pihak PAN, Parti Amanah, yang mana dia kata gini, dia ni nak keluar berjihad. Yang mana sama dengan metod kita, kita pun PAS pun berkuat untuk berjihad. Jadi mana sebenarnya tepat, dan dia tu pun saya rasa bukannya orang yang tak pakai tudung labuh dan sebagainya. Personaliti dia tu mencintai macam personaliti kita, dan dia sendiri cakap dia tu keluar berjihad sama guna metod kita, sedangkan bila benar ni tak ada pula dia. Jadi saya nak tak ada lah, maksudnya Islam di mana? Saya nak tahu situ. Jadi apa jihad dia tu, maksud sebenarnya pada jihad dia? Sebab saya pun masih tertanya-tanya dan saya hanya dengar. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi untuk mereka kemasa, soalan pertama surah Anbiya 104 ditujukan kepada yang berbahagia Profesor Dr. Ridwati Abdullah. Dipersilakan. Baik, saya jawab ringkas sajalah. Ayat yang dibacakan tadi, wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Allah kata tidak aku utuskan engkau, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Islam ni untuk seluruh alam, bukan saja untuk orang Islam, untuk semua seada seisinya, apa juga yang ada di dunia ini. Termasuklah saya ni masuk Islam atas rahmat yang baginda bawa kepada kita, ya, sehingga ke hari ini ini. Cuma Islam dia tak boleh, dia apa tu, saya nak sebut satu, dia tertegak dengan dua perkara yang Allah firmankan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kamu ini adalah golongan apa tu, daripada umat yang terbaik daripada kalangan manusia. Ya, pertamanya kamu kena kerjakan ta'muruna bil ma'ruf, bawa orang bawa kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, cegah orang buat mungkar, dan seterusnya wa tu'minuna billah, mana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya rahmatan lil alamin pun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, amal ma'ruf nahi mungkar kena berjalan. Siapa buat mungkar, tuan-tuan mampu cegah dengan tangan, cegah. Ya, kalau ada kesilapan prosedur dan sebagainya, itu soal SOP. Kita tidak boleh menidakkan amar makruh nahi mungkar ini. Soal tersalah serbu, terjumpa suami isteri, itu satu kes. Satu kes kita tidak boleh menidakkan kes-kes yang lain. Ini mula suara tinggi ni. Ini tidak boleh tuan-tuan, saya jadi geram. Sebab saya ni terikat dengan kita jawab tuan-tuan, saya kena berhati-hati juga. Dr. Zodi tak apalah, Dr. Jalani tak apalah tuan-tuan. Saya terikat dengan apa tu, Akta 605. jadi saya nak sebutkan, ya, satu kes apa tu, kalau tersalah serbu itu, jangan kita menidakkan apa tu yang lain. Tetapi saya hairan tentang pembangunan, kenapa perkara ini itu yang saya sebut yang jadi viral itu kan, apa tu kan, kadang-kadang tak ada apa tu angin dan sebagainya, kita pergi goyang pokok buat apa? Itu je lah nak jawab soalan tu. Terima kasih. Soalan yang kedua kita tujukan kepada Dr. Zuhdi. Persilakan. Konsep jihad. Terima kasih kepada muslimat yang bertanya. Saya ingin tambah sedikit tentang rahmatan lil alamin ini. Yang pertama, ayat ini diturunkan dalam surah Al-Anbiya, iaitu surah tentang para nabi, di mana para nabi ini kita tahu peranan dia. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang peranan para nabi, di antaranya ialah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutuskan rasul, antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan agama yang benar, dengan petunjuk, yakni Al-Quran, membawa Al-Quran,
dan agama yang benar, supaya agama ini dimenangkan, dizahirkan, didaulatkan ke atas agama-agama yang lain. Yang mana agama-agama lain ini adalah agama yang salah, agama yang zalim. Sebagaimana disebut oleh Rubai bin Amir, min zulmil adyan ila adlil Islam, linukhrijan nas min zulmil adyan ila adlil Islam. Kami diutuskan untuk mengeluarkan, membebaskan manusia daripada kezaliman agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Jadi peranan Rasul ni mesti mendaulatkan Islam, meninggikan Islam ke atas agama-agama yang lain. Apabila ditinggikan Islam itu, menyebabkan golongan musyrikin, kufar, mereka yang tidak senang ini merasa benci kepada Islam, walaupun dibenci oleh golongan musyrikin. Apakah apabila dibenci oleh golongan musyrikin, maka tidak ada rahmah? Sudah pasti tidak. Sebab Rasul ini, dia menjalankan tanggungjawab sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut. Jadi ayat ini, wallahu alam, kita ada para ulama, tuan-tuan guru, tolong betulkan. Ayat ini adalah menyebut tentang Rasulullah, iaitu Rasulullah itu sendiri rahmat. Ada ahli tafsir sebut Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu rahmat. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebagai satu contoh model rahmat, Rasulullah ada kalanya baginda mengajak secara membuat seruan. Ada kala baginda Rasulullah berperang. Ada kala Rasulullah menyuruh kepada ma'ruf. Ada kalanya mencegah daripada mungkar. Okay. Jadi pendekatan Rasulullah ini pelbagai mengikut kesesuaian. Bukan bermaksud apabila berperang itu tidak rahmat, itu rahmat. Bukan bermaksud apabila memberikan peringatan, ia tidak rahmat, ia rahmat. Jadi perkataan rahmat itu ditafsirkan sebagaimana yang saya sebut tadi, mengikut kehendak mereka. Itu di antara jawapan yang tambahan sedikit daripada apa yang disebut oleh Prof. Ridwan T tadi. Kemudian tentang jihad, kita tahu jihad ini disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih daripada Imam Al-Bukhari, yang diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Saya ambil sedikit di hujung hadis itu, disebut man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjuang untuk meninggikan kalimah Allah, untuk supaya Islam berdaulat, supaya Islam itu memerintah, supaya Islam itu mengatasi yang lain, siapa yang berjuang untuk meninggikan kalimah Allah, itulah perjuangan fi sabilillah. Itu yang dimaksud jihad fi sabilillah. Jadi persoalannya sekarang, parti yang mendakwa mereka itu nak memperjuangkan Islam, apabila mereka memerintah sekarang, sekarang mereka memerintah, dapat kuasa. Dulu dia kata nak tawan Putrajaya, dah tawan Putrajaya. Mana Islam yang dia kata nak memerintah tu, mana dia? Mereka jadi menteri pertanian. Mana pertanian Islam? Orang tak pernah sebut. Rupanya Islam ni ada sistem pertanian dia. Sistem pertanian Islam. Cuba carilah dalam, ada sistem pertanian Islam. Bahkan Islam lah, tamadun Islam lah yang mengasaskan sistem pertanian moden. Mana je sistem pertanian Islam? Ada yang pegang, ada kaitan dengan menteri pertahanan, menteri keuangan, okay, ataupun menteri ekonomi. Dulu dia bekas pimpinan PAS juga, tetapi masuk Parti Bersatu, jadi menteri ekonomi. Mana dia persistem pencukaian Islam? Mana dia sistem ekonomi Islam? Bukan hanya terhad kepada perbankan dan juga keuangan. Mana dia sistem dia? Seperti mana kata Tuan Guru Presiden, kalau masih ada lagi cinta Islam dalam hati itu, sekaranglah masanya. Kamu dah dapat Menteri Pertahanan, dapat Menteri Pertanian, beberapa menteri ni, mana dia?
kalau betul yang dikatakan untuk menegakkan kalimah Allah. Wallahu a'lam. Eh, terima kasih. Kita buka kepada golongan bapa. Silakan. Minta ringkasnya soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahim bin Hussein dari Pekalan Cepa. Yang pertamanya nak respons kepada Dr. Jalani tadi. Sebenarnya ada orang yang baca bismillah dan alhamdulillah lepas tu buat perkara buruk. Itu orang yang buat ucapan yang mengelirukan Islam lepas tu. Contohnya Hifzuddin menjaga semua agama. Dan dia buat perkara buruk tapi dia mula dengan bismillah dan alhamdulillah. Dan soalan pertama untuk Dr. Jalani lah. Apakah peranan kita sebagai umat Islam ni untuk menghadapi apa yang berlaku sekarang ni berkenaan dengan agama Islam dalam Malaysia baru ni? Apa peranan kita sebagai umat Islam? Dan yang kedua untuk Dr. Ridwan, oleh kerana dia di UNIZA, nak tanya pasal UNIZA lah. Adakah pelantikan Tony Fernandes sebagai apa ni pentadbir tinggi UNIZA tu ada kena-mengena dalam konteks tajuk kita malam ni? Wallahualam. Saudara ni dari mana sebenarnya? Dari Kali Cepua ke dari Terengganu? Orang Terengganu duduk pernah Cepua. Tahniah bola Terengganu benar ni. Okey. Kita minta jawab dulu sendiri sikit, takut ahli panel kita minta jawab dulu. Jawab. Tutup jalan ni. Peranan kita sekarang. Wallahu a'lam. Tuan-tuan sekalian, apa peranan kita dalam berhadapan dengan suasana sekarang ini? Saya nak bagi contoh kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok golongan human rights. Apa yang golongan human rights buat untuk mendapat apa yang dia cita-citakan? Dia akan serang Islam tu habis-habisan. Tuan-tuan boleh tengok bila Tok Guru Presiden kita bercakap, dia serang. Tok Guru Presiden kita bercakap, dia serang. Bila pimpinan kita bercakap, dia serang. Maksudnya dia very aggressive, kan? Dan dia push untuk dapatkan apa yang dia mahu. Tapi kita tuan-tuan, minta maaflah, ini pandangan dan pemerhatian saya. Saya lihat golongan yang pencinta Islam ni nampaknya tidak begitu agresif untuk berlawan dengan dia orang. Kita tak ada skill untuk compete dengan dia orang. Sebagai satu contoh, dalam bidang guaman sebagai contoh, saya pernah dalam satu forum saya bercakap tentang kes Halimatu Sa'diyah. Halimatu Sa'diyah ni yang pakai purdah lepas tu dia kena buang kerja. Ini kalau tuan-tuan ikuti perkembangan kes perundangan, tuan-tuan akan tahu. Dia pakai purdah, kemudian majikan dia minta dia buka purdah, dia tak mau buka, kemudian pihak majikan dia buang dia daripada pekerjaan dia. Maka kes tu sampai ke mahkamah dan peguam dia ialah mendiang kapal sing. Kan? Mendiang kapal sing. Jadi Puan Halimatu Sa'diyah jumpa dengan saya selepas tu. Dia kata, "Ustaz, apa yang ustaz cakap tu betul." Tapi dia kata, "Saya tak ada peguam Islam," dia kata. "Yang saya ada adalah mendiang kapal sing yang sanggup buat kes secara pro bono." Pro bono ni istilah kami sebagai peguam, pro bono makna free of charge. Kita tak charge. Kita charge hanya disbursement, duit tiket kapal terbang, duit minyak, macam tu sahaja. Tapi upah kita tak ambil. Tapi golongan human rights, golongan seperti mendiang kapal sing dan sebagainya, mereka ni sanggup buat kes secara percuma. Mereka hanya charge disbursement. Pasal apa? Sebab dia kata ini adalah berkaitan dengan human rights, hak asasi manusia. Jadi dalam soal yang macam tu pun kita orang Islam kalah. Jadi Puan Halimatu Sa'diyah bagi tahu dekat saya, dia kata, "Saya jumpa dengan ramai peguam-peguam Muslim. Setiap peguam Muslim yang saya jumpa, semua charge dengan harga yang tinggi. Maka saya tak ada pilihan. Saya terpaksa ambil mendiang kapal sing." Maka dia kata, "Masalah mendiang kapal sing, bila saya kritik kes yang dikendalikan oleh mendiang kapal sing, saya mengatakan bahawa mendiang kapal sing dia bagus dari segi undang-undang. Itu kita tak nafikan. Dia very good. Dia sangat bagus. Tetapi knowledge dia tentang hukum syarak, zero." Bila saya teliti notes of evidence dalam mahkamah, saya tengok banyak benda-benda penting yang sepatutnya seorang peguam attack gagal dilakukan oleh kapal sing.
Tetapi kita tak boleh salahkan dia sebab dia bukan Islam. Pasal apa tuan-tuan? Kerana sikap peguam-peguam Islam kita ni yang kerja fi sabilillah ni susah nak buat. Dalam kepala dia nak untung. Dalam kepala dia nak bawa kereta besar. Dalam kepala dia business class. Dalam kepala dia nak rumah mewah. Sedangkan golongan human rights tuan-tuan buat kerja pro bono tuan-tuan, dan mereka sangat kuat. Sebab tu sekarang di setengah-setengah negeri pejabat agama tak berani nak ambil tindakan terhadap kes-kes tertentu kerana golongan human rights movement sangat kuat. Allahu akbar. Jadi jikalau pejabat agama tersilap ambil tindakan, pejabat agama dengan Majlis Agama Islam akan diseret ke mahkamah sivil. Dan mahkamah sivil tuan-tuan tahulah, yang tu kita kena off record ni, banyak kamera, saya tak boleh nak cakap macam tu. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Kita Yuniza. Tadi saya sebut dah atas kapasiti yang dipertua Perkim. Ya, yang bidang berhormat tuan politik. Yang berhormat tuan pengerusi dah perkenalkan saya tadi sebagai naib dan dipertua Perkim. Jadi saya tidak berhak untuk komen tentang pelantikan Tony Fernandez sebagai ahli lembaga pengarah UNIZA. Tetapi satu je, kalau dia dengan pelantikan dia boleh menguntungkan Islam, kita alu-alukanlah. Kalau tak menguntungkan, jawab je lah. Itu je. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Kita buka peluang lagi. Kita ada masa sikit lagi. Ada 25 minit lagi. Kita akan berhenti insya-Allah 11:30. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pengerusi dan ahli panel, kepada Profesor Ridwan T, kalau tadi terikat dengan 605 undang-undang, tapi kita kena ingat kulnal haq walau kana murra. Yang berbahagia ahli panel, kita dulu dihebohkan dengan Dr. Zaki Naik. Kedatangan beliau di Malaysia seolah-olah untuk memporak-porandakan tentang agama majmuk di Malaysia. Jadi saya minta pandangan ahli panel untuk memperjelaskan perkara ini, kerana pihak DAP khususnya telah menghalang beliau untuk datang ke Malaysia dan disabitkan beliau salah seorang ahli pengganas. Saya minta penjelasan. Sekian, wallahu alam. Okey, kita minta Dr. Zudi jawab. Terima kasih kepada sahabat yang bertanya. Berhubung dengan isu Dr. Zakir Naik, sebenarnya ia adalah merupakan suatu kebimbangan kepada golongan yang takut untuk berdebat, jidal. Kerana Dr. Zakir Naik ini, ia mempunyai pengetahuan yang luas, termasuk tentang agama-agama lain. Setakat yang saya ikuti perdebatan Dr. Zakir Naik sebelumnya, Syekh Ahmad Didat almarhum, perdebatan mereka itu ialah dalam bentuk berhujah, bukannya menghina agama lain ataupun menghina sembahan agama lain. Berhujah. Dan memang ini dakwah Islam, kerana Islam ini, kita dalam berdakwah kita bukan hanya menerangkan Islam, kebenaran Islam, tetapi menerangkan kebatilan agama lain. Itu yang disebut antaranya peranan Al-Furqan, membezakan di antara yang hak dan yang salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaedahnya begitu, terangkan kebenaran Islam dan kebatilan agama lain dalam keadaan tidak menghina, tetapi kebatilan perlu diterangkan. Perlu diterangkan tentang khabar gembira, khabar syurga, dan juga khabar peringatan kepada mereka yang bukan Islam. Khabar peringatan itu ialah mereka nanti di hari akhirat
mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, hum fiha khalidun, selama dia. Okay. Kalau mereka tak setuju, masuk Islam lah. Ya, kalau takut dengan azab neraka, masuk Islam. Ayat-ayat Al-Quran bersifat seperti itu, memberi ancaman, munzirin, memberi khabar gembira. Itu di antara pendekatan dakwah. Oleh sebab itu, dalam keadaan kedudukan Islam adalah agama persetuan yang memberikan ruang berdakwah kepada Islam, maka kita beri ruang kepada Dr. Zakir Naik untuk membawa pendekatan dia. Walaupun sekarang ni nampak kurang, dia ada di Malaysia tetapi tak boleh bersuara. Saya ingat dulu waktu almarhum Syekh Ahmad Didat datang ke Malaysia, diminta untuk berceramah di Dataran Merdeka, tapi Menteri Penerangan pada waktu itu kata tak boleh sentuh agama lain, terangkan Islam sahaja. Ini suatu pendekatan dakwah yang sebenarnya menghadkan kebebasan pendakwah. Oleh sebab itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita terkejut bila Menteri Jabatan Perdana Menteri melihat dakwah yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik ini dikatakan menghina ataupun tidak sesuai, ekstrim dan seumpamanya. Sepatutnya kita meramaikan lagi para pendakwah seperti itu, ramaikan lagi para pendakwah berhujah, bukannya menghina ataupun melakukan penghinaan terhadap sembahan-sembahan agama lain, tetapi berhujah, menyatakan kebatilan pegangan mereka, kesyirikan yang salah dan seumpamanya. Jadi sebenarnya itulah pandangan kita, bahkan kita memberi sokongan kepada usaha ini. Ramai lahir para pendakwah yang menjadi murid kepada Dr. Zakir Naik, antaranya saudara Syah Kirit. InsyaAllah esok pun kita akan bawa saudara Syah Kirit ini untuk melatih anak-anak kita di Kolej Universiti Islam Zulkifli Muhammad Quizem. Satu seminar khusus untuk mereka ni memahami pendekatan dakwah seperti ini. Wallahu a'lam. Sekarang soalan akhir. Kalau boleh nak bagi kamu simak. Soalan akhir ke ibu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, soalan saya dua soalan aja. Gabung sekali lah. Okey, yang tuju pertama kepada Dr. Ahmad Jailani. Okey, yang pertama, apa sebenarnya hak kewarganegaraan non-muslim di Malaysia? Ulas mula. Okey, mula. Okey, soalan saya tadi, apa hak sebenar kewarganegaraan non-muslim di Malaysia? Okey, dan yang kedua, apa kedudukan sebenar non-muslim di Malaysia juga, sama ada boleh diklasifikasikan dia sebagai kafir zimmi ataupun kafir harbi? Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, tekan. Jawab dengan ringkas. Wallahu a'lam. Tuan-tuan sekalian, ada golongan tertentu yang saya tak mahu sebut nama. Dia orang kata kita tak boleh regards golongan non-muslim sebagai second class citizen. Kita kena bagi equality, sama rata kepada rakyat yang bukan beragama Islam, sebab mereka bukan second class citizen. Baik, saya nak bagi penjelasan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila kita sebut second class citizen, apa yang kita maksudkan sebagai second class citizen? Adakah kita maksudkan bahawa mereka dengan orang Islam ni tak boleh berada di bawah orang Islam, atau apa yang kita maksudkan dengan second class citizen? Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok kepada perlembagaan negara kita sendiri, menunjukkan bahawa Islam dan juga orang Islam mempunyai privilege. Dia ada privilege dan dia ada rights yang tidak dimiliki oleh agama lain dan penganut agama lain dalam negara ni. Kalau kita bercakap dari sudut itu dan kita maksudkan itu sebagai second class citizen, saya mengatakan yes, itu adalah second class citizen. Sebab apa? Sebab dalam perlembagaan negara, agama lain langsung tidak disebut. Carilah dalam federal constitution, Christian ada tak nama disebut? Tak ada.
Buddha tak disebut, Hindu tak disebut, yang disebut hanya Islam. Tapi tidak bermakna kita menzalimi dan menganaktirikan mereka. Jadi yang kata equality itu memang diberikan sama rata, tetapi bila berlaku konflik dengan Islam, dengan orang Islam, maka hak Islam tu dia prevail, dia diberi keutamaan. Wallahu a'lam. Soalan kedua. Soalan kedua tentang KPI Zimi kah, KPI Harbi kah? Baik. Baik, apa makna kafir zimmi? Kan? Apa makna kafir harbi? Dalam kesempatan yang ringkas, kita boleh kata bahawa kafir harbi kalau mereka menentang kita dengan menggunakan kekerasan, itu kafir harbi. Maknanya dia sanggup untuk topple down kerajaan, untuk menggulingkan kerajaan, itu kafir harbi. Tapi kalau sekadar mereka mengkritik, itu bukan kafir harbi. Kan? Kita tak boleh kata bila dia mengkritik dan dia tak setuju dengan beberapa pendekatan yang kita buat, maka dia kafir harbi. Itu bukan kafir harbi. Tetapi yang kita mesti perjelaskan ialah, jikalau mereka boleh mengkritik kita, kita juga sepatutnya diberikan peluang untuk mengkritik mereka. Tapi kenapa bila Zakir Naik mengkritik, itu dianggap sebagai menghina agama, dianggap sebagai memecah belah masyarakat. Tapi bila mereka mengkritik Mahkamah Syariah Terengganu yang mengenakan hukuman sebat kepada golongan LGBT, itu tidak dianggap sebagai memecah belahkan masyarakat. Maka ini yang kita kata double standard dan diskriminasi yang dilakukan oleh golongan hak asasi manusia ini. Jadi mereka menggunakan demokrasi, menggunakan istilah human rights, menggunakan istilah-istilah yang lain, equality dan sebagainya, hanya untuk agenda mereka sahaja, tetapi mereka tidak memberikan hak yang sama kepada rakyat dalam negara ini yang beragama Islam untuk bebas mengamalkan ajaran Islam sebagai agama negara. Okay. Wallahu a'lam. Saya terkilan dengan saudara tadi. Soalan ringkas. Satu soalan saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baca ayat sikit ya. Surah Al-Anfal ayat 1 dan 2. Dan jika mereka pihak musuh cenderung kepada pendamaian, maka engkau juga hendaklah cenderung kepada ayat ini. Lagu tu. Tu tidak ayat tu. Macam masuk ni. Ha, maksud. Dan jika mereka pihak musuh cenderung kepada pendamaian, maka engkau juga hendaklah cenderung kepadanya serta bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan jika mereka bertujuan hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjaga dan memberi perlindungan kepadamu. Dialah yang menguatkanmu dengan pertolongannya, diikuti dengan sokongan orang-orang yang beriman. Soalannya, saya nak tanya khas untuk Dr. Zuhdi, apa ya pemimpin-pemimpin PAH nampak macam takut nak gabung dengan UMNO? Tu ya. Siapa kata takut? Tolong Dr. Zuhdi bagi kita tanya, kita jawab, tak boleh macam tu. Okay. Kita bagi masa 3 minit saja. Okay, doktor, 3 minit. Konsep kesatuan ummah, kesatuan ummah ini saya melihat pimpinan PAS dan sebagainya, kita tak tolak kesatuan ummah, iaitu dalam perkara-perkara yang mempunyai kepentingan Islam atas asas-asas takwa. Okay. Kita tak tolak, tetapi mestilah ditegakkan atas asas itu, asas Islam. Okay. Bukan atas asas lain untuk menzalimi bangsa lain ataupun untuk melakukan perkara-perkara yang salah. Okay. Itu yang disebut oleh pimpinan-pimpinan PAS, oleh Tuan Guru Presiden, pimpinan-pimpinan Dewan Ulama dan sebagainya. Konsep ta'awun yang tidak bermaksud bergabung. Tak perlu pun bergabung dengan parti-parti yang lain termasuk UMNO. Okay. Yang perlu ialah ada perkara-perkara yang mempunyai kepentingan Islam, kita bersama. Isu mendaulatkan syariah, RUU 355, isu mempertahankan saudara-saudara kita umpamanya di Myanmar, perkara-perkara yang ada kepentingan Islam yang tak sepatutnya kita berbeza pandangan. Bahkan begitu juga PAN pun dalam perkara ini, apa salahnya kalau mereka
tidak berbeza pandangan. Mengapa perlu berbeza pandangan? Yang ada kepentingan Islam. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, penduduk ataupun kaum Cina dalam negara ini sekarang ni sekitar 26%. 26%. Dulu 30%, jatuh dah 26%. Tetapi dalam perkara-perkara kepentingan bersama, mereka bersama. Dan kita pun maklum, termasuk di Kota Baru ni disebut kawan-kawan Tionghoa kita yang dahulu mengundi kita, tetapi kali ini tak mengundi kita. Bila ditanya sebab apa, arahan daripada Kuala Lumpur, arahan daripada Kuala Lumpur. Maknanya mereka boleh bersatu bila ada keperluan, tetapi kita tak boleh, walaupun benda itu berkaitan dengan kepentingan Islam. Sebab itu konsep yang kita sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ini suatu perkara yang boleh mengikat kita apabila berkaitan dengan persoalan-persoalan kepentingan Islam. Tetapi tidak bergabung. Ini pandangan saya lah, sebab syura ulama pun belum buat keputusan dalam konteks ini. Tidak bergabung. PAS dengan UMNO tak boleh bergabung. Dia mestilah dalam bentuk complementary. Maksud dia, kalau UMNO salah, PAS kena tegur. Kalau PAS bersama dengan UMNO, sukar untuk kita menjadi kuasa pengimbang. Tetapi dalam perkara-perkara yang bersama, kena tegakkan secara bersama. Okay. Ini di antara pendirian saya sebelum inilah. Wallahualam. Akhir sekali, saya minta buat penggolongan bagi masa kepada Dr. Jalani 3 minit. Sedang hadir mukminin, apabila kita beramal dengan Islam, maka kita mesti beramal dengan cara yang tepat. Jadi kalau kita menggunakan istilah rahmatan lil alamin, kita mesti juga mengetahui tentang azab dan kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Cuma rahmat itu mendahului kemurkaan Allah Ta'ala. Tapi jikalau kita bermudah-mudah dengan larangan daripada Allah Ta'ala, macam kes yang berlaku sekarang dalam negara kita, kita kena ingat bahawa di hujung sana ada kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka peranan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah kita kena pandai analisa isu-isu semasa. Maksud saya ialah apabila dalam negara kita sekarang ni disibukkan dengan LGBT dan juga human rights, maka kita cuba perhatikan di sekeliling kita apa yang berlaku sebenarnya. Jadi apa yang berlaku di luar itu berkaitan dengan LGBT dan human rights, maka itulah juga yang akan berlaku dalam negara kita. Maksud saya macam ni, tuan-tuan. Kalaulah tsunami itu berlaku di Aceh, kan, berlaku di Aceh dan ia menimpa Aceh sebegitu rupa, maka kalau tsunami, na'udzubillah, tapi kalau tsunami berlaku pada kita, adakah dia berbeza atau sama? Kemungkinan sama. Jikalau satu puting beliung berlaku di Amerika memusnahkan satu-satu tempat, jikalau puting beliung yang sama berlaku di negara kita, adakah dia lain ataupun adakah dia berbeza ataupun sama? Dia akan sama. Itu yang saya maksudkan, bahawa jika LGBT, tuan-tuan, isu ini menyerang negara-negara Eropah, negara-negara Barat, dan kita boleh tengok apa yang telah berlaku di negara-negara Barat, maka bila isu LGBT berlaku dalam negara kita, dia akan berlaku benda yang sama. Sama juga dengan human rights. Apabila human rights menyerang negara-negara Eropah, negara-negara yang berpegang kepada Kristian, sehingga akhirnya Kristian itu ditinggalkan begitu sahaja, maka apabila isu human rights menyerang negara kita, maka dia akan menjadi perkara yang sama. Maka sebab itu, tuan-tuan, bila kita berlaku satu-satu isu yang melanda dalam negara kita, tolong perhatikan apa yang telah dilakukan oleh isu itu di negara-negara yang telah diserang oleh mereka. Wallahualam. Terima kasih. Seterusnya, Pihak Majlis menjemput Yang Berbahagia Datuk Dr. Ridwanti Abdullah untuk pengulungan 3 minit, jangan lebih. Baik, saya ambil ringkas saja, tuan-tuan puan sekalian. Apa yang Dr. Zuhdi sebutkan tadi, sebenarnya bilangan orang Cina bukan 26%, tapi dia sebenarnya sudah menurun kepada 23%. Maknanya lebih kurang orang Cina di Malaysia ini lebih kurang ada 6.5 juta orang. Maknanya orang Islam ini lebih kurang 16 juta,
India lebih kurang dalam 2 juta, tak sampai, lebih kurang begitulah. Maknanya, tuan-tuan lihat ya, sedikit tapi mereka tahu masa bila nak bersatu, masa bila nak menggunakan senjatanya dan sebagainya. Dan tuan-tuan lihat betapa banyaknya apa yang mereka tuntut mereka dapat. Saya sama daripada dulu saya dah sebut, saya cukup hairan dengan umat Islam yang ada lebih kurang 16 juta di negara kita ini. Tuan-tuan bukan tak nampak apa yang berlaku depan mata kita. Tuan-tuan tengok bagaimana, saya orang Cina tuan-tuan ya. Nah, biar saya terus terang lah. Kan, apa kan? Sebab orang kata saya lebih Melayu pada Melayu. Saya tak pernah cakap pun. Kan? Kalau apa tu, sambil satu contoh tuan-tuan ya. Jangan dalam perlembagaan hanya memberi hak kepada orang Cina untuk belajar bahasa Cina. Bukannya belajar dalam apa tu dalam bahasa Cina. Saya ulang sekali lagi. Undang-undang di negara kita memberikan hak orang Cina belajar bahasa Cina. Tetapi bukannya belajar dalam bahasa Cina. Tetapi dengan penyatuan diorang, mereka berjaya menjadikan undang-undang ini diterbalikkan sedemikian rupa, mereka boleh belajar dan mempunyai hak untuk belajar dalam bahasa Cina. Ha, itu kalau tak faham lagi, tak tahulah tuan-tuan bukan. Maknanya saya nak sebut, dari sudut bahasa saja, satu saya sebut satu saja, mereka boleh menyatukan keseluruhannya dan mereka dapat apa yang mereka yang sepatutnya kalau kita segi hak itu ya, tidak menjadi hak mereka. Hari ini mereka ada lebih kurang 1,300 buah sekolah rendah jenis kebangsaan Cina, dan sekolah ini akan terus bertambah dan bertambah. Malangnya kita ini kerana ada satu kes apa tu, seorang pelajar diliwat oleh pengetuanya. Contoh je lah tuan-tuan kan, di Mahat Tahfiz itu kita pun berfikir balik, kenapa apa tu sekolah tahfiz ni banyak sangat pula kan? Kalau boleh kita nak kurangkan lagi sekolah-sekolah agama ni. Saya tak tahulah tuan-tuan macam mana nak buat lagi ya, dan saya tak tahu nak cakap macam mana. Di Kuala Lumpur dulu tuan-tuan akan nampak nama jalan alur itu di Bukit Bintang ditulis dalam tulisan Jawi, seperti mana di Kelantan ini. Tuan-tuan nak tengok Kuala Lumpur ada tulisan Jawi lagi, orang kata putih mata pun tuan-tuan takkan dapat kalau rupa ini perangai tuan-tuan ini. Ha, itu jelah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Akhir sekali dijemput dan berbahagia Dr. Zudi Marzuki untuk membuat kumpulan masa 5 minit. Pengerusi, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dihormati sekalian, saya pun nak simpulkan sedikit sahaja berkaitan dengan apa yang telah saya sebut di peringkat awal, okay? Iaitu ancaman terhadap kedaulatan Islam dalam negara kita ini, ia bukan suatu perkara khayalan, okay? Bukan suatu perkara yang direka-reka, okay? Ancaman terhadap Islam yang disebut oleh Nas Al-Quran dan hadis yang menceritakan tentang perkara-perkara yang berlaku di akhir zaman, yang disebut antaranya dalam kitab apa ni, ulama-ulama hadis, bab al-fitan wal malahin, bab asyratus sa'ah. Banyak hadis-hadis yang menceritakan bagaimana umat Islam di akhir zaman ni akan menghadapi suasana seperti ini, ancaman-ancaman sama ada dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk fitnah yang boleh menggugat iman, sehingga disebut dalam hadis Rasulullah antaranya yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran, okay? Sampai fitnah yang menggelapkan, okay? Sehingga seorang lelaki beriman pada waktu pagi, petangnya menjadi kafir. Perkara ini berlaku, ini adalah isyarat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlaku di akhir zaman. Pergolakan-pergolakan ini dinukilkan dalam Al-Quran, dalam hadis, sehinggalah berlaku peristiwa-peristiwa yang kita hadapi depan mata kita.
Okay. Kemudian yang kedua, kajian-kajian yang dibuat, okay, oleh banyak pihak, terutama golongan yang masuk Islam, seperti Prof. Ridwan, seperti Ian Buchanan, mereka buat kajian, terbit buku yang kami ni di peringkat pusat penyelidikan PAS kita kaji buku-buku ni, tengok pembentangan-pembentangan ni, kita lihat bahawa apa yang berlaku ni bukan khayalan, bukan kita main-main. Sebab itu saya nak sebut ada ulama PAN lah, ulama PAN yang antara yang mereka ni kategori macam Mursyidul Am dan Timbalan Mursyidul Am. Kebetulan saya ada dalam satu grup WhatsApp dengan dia. Saya sebut, "Ustaz," saya kata, "saya ada bukti-bukti ni, kita buat kajian, banyak dibantu oleh antaranya oleh apa ni almarhum Tuan Haji Karim Omar, yang buat kajian. Almarhum Tuan Haji Karim ini, dia buat kajian tentang missionary Christian. Dia kaji kitab apa ni, makalah ataupun artikel-artikel Kristian. Antara yang kita terkejut disebut almarhum Haji Karim ni, dia kata ada satu pendekatan orang Kristian sekarang, worshipping ataupun worship gods, worship Jesus in the mosque. Sekarang ni kita nak jadikan orang Islam ni jangan tunjuk identiti Islam. Sebab anggap Islam tu budaya, pergi masjid budaya, bukan agama. Okay? Jadi kalau mereka ni Kristian, pakai jubah pun tak apa, pakai tudung labuh pun tak apa, tapi mereka dalam hati mereka sembah Jesus. Kalau mereka pergi masjid pun, pergi masjid tapi sembah Jesus di masjid. Pergi masjid tu hanya budaya. Mereka nak sampai ke peringkat itu. Jadi pendekatan perkara ni bukan perkara yang main-main. Kita buat kajian, saya pun sebut pada ustaz, saya ada bukti-bukti ni, saya nak bawa buku-buku yang diterbitkan di Amerika, nak tunjuk pada ustaz. Kalau ustaz tak boleh jawab apa yang saya buktikan ini, tak boleh nafikan, kena keluar PAN. Sampai sekarang tak mau jumpa, walaupun kami dulu, dialah nakib dulu, waktu di Persatuan Ulama dulu dia jadi nakib, kita jumpa dia, pergi rumah dia. Jadi ini perkara yang real. Sekarang ni mereka ada kuasa, pegang kuasa kementerian yang strategik, penerangan dia dan sebagainya. Jadi sebab itulah saya lihat benteng terakhir untuk mempertahankan Islam ini ialah PAS lah. PAS, para ulama dia, orang-orang muda dia. Saya pun baru balik daripada Ijtimak Tarbawi, Masya Allah, yang duduk tu orang muda semua, pemudi-pemudi, pemuda-pemuda, Alhamdulillah. Di mana ini benteng terakhir, sebagaimana juga Kelantan ni benteng terakhir untuk kita pertahankan Islam. Kalau tidak, tak tahulah apabila dirongkaikan satu persatu, urwatan dirongkaikan sendi-sendi kekuatan Islam itu, saya nampak negara kita ni mempunyai suatu kerapuhan. Kalau umat Islam ni tak peka perkara ni, masih anggap perkara ni khayalan yang direka. Istilah yang digunakan, dia kata apa ni, hantu yang direka-reka, dia kata. Sedangkan perkara ni kalau berdasarkan kajian-kajian, ada benda-benda yang saya tak boleh sebut secara umum. Nak sebut secara umum tak boleh, dari segi rekod-rekod apa ni berkaitan dengan negara-negara lain dan sebagainya. Nak sebut secara umum tak boleh sebab dia rahsia. Inilah di antara perkara yang saya boleh simpulkan, bahawa sebenarnya kita menghadapi ancaman yang betul, yang real. Ini yang Prof. Ridwanti, sahabat-sahabat kita kaji benda ni, memang itu ancaman yang real, bukan perkara yang direka-reka. Wallahu'alam. Sekian, terima kasih. Dan berakhir forum kita pada malam ini, pihak majlis mengucapkan jazakumullah khairul jazak kepada ketiga ahli panel dan juga terima kasih kepada yang berhormat ahli-ahli Exco Kerajaan Negeri, yang berhormat ahli-ahli Dewan Negeri, dan kepada semua yang hadir pada malam ini, semoga kehadiran kita diberkati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Akhir sekali, saya menyerahkan majlis ini kepada pengerusi umum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk
Haji Hasan Mahmud di atas di atas usaha beliau mengempalai program kita pada malam ini. Jadi secara kesimpulan daripada program forum kita pada malam ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa kita mesti berwaspada dengan istilah ataupun slogan Malaysia Baru yang cuba untuk mengenepikan Islam secara beransur-ansur. Inilah yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu 'alayhim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Ya Maha Allah meminta kepada kita kena ada rasa bimbang dan gerun serta takut di atas apa yang akan berlaku terhadap zuriat keturunan kita pada masa akan datang. Maka oleh itu Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kata dengan kata-kata yang baik, dan ini adalah merupakan senjata kita untuk melawan segala bentuk propaganda yang cuba dimainkan oleh pihak musuh. Jadi sekali lagi saya mewakili pelaksana program forum pada malam ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli panel dan semua yang terlibat bagi menjayakan program forum kita pada malam ini, dan insyaAllah mudah-mudahan segala gerak kerja kita pada malam ini akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sedikit makluman, diminta kepada Haji Wan daripada penceramah utama Kelantan untuk tampil ke belakang dewan bagi tujuan yang telah dia sebut dalam kertas kecil ini. InsyaAllah sebab ini dah. Jadi setakat itu saja, wallahu alam. Marilah sama-sama kita menutup majlis forum kita hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.